Mohon maaf. Saya ucapkan bismillahirrahmanirrahim membuka acara sharing knowledge di teknik geologi. Waktu saya kembalikan Mbak Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Burhan atas sambutannya. Selanjutnya sebelum kita masuk ke acara inti, saya persilakan Bapak Ibu untuk berfoto bersama di ruang Zoom ini. Ntar, saya ganti background dulu ya. Barang -barang. Oh iya, monggo, monggo pak. Ya, uh, dan untuk informasi uh, untuk yang ingin menggunakan background sudah tersedia di chat ya, di chat room ya. Ya, saya kok nggak bisa ganti, pak. Biar itu oh, oke-oke. Iya, okay. ya, nggak apa-apa. Uh, itu satu alternatif aja pak, kalau mau pakai background yang sudah ada juga tidak apa. Saya juga belum muncul pak. Oh. Hilang kemana? tapi nggak apa-apa nih tak cari dulu di download nggak apa-apa mbak lanjut aja lanjut aja kita lanjut dengan foto bersama ya mungkin ya Mas Randy izin untuk apa presentasinya di hide dulu sebentar kita foto Oke. dulu aja ya Baik, nah, ini ada dua slide. Mungkin uh, langsung saya fotokan saja sekarang. Halo, Adek. Ya, sebentar, Pak. Bapang, <laughs> Sini lagi, iya. Enggak ada masalah. Sa oh iya, agak berisik mungkin dari sini, maaf ya. <laughs> Satu, dua, tiga. Oke. Okay. Selanjutnya yang kedua. Saya akan fotokan lagi. Satu, dua, tiga. Ya. ya. Dita, Darimu. ada Dita dari Australia, luar biasa. Oke. Okay. Baik. Selanjutnya kita akan lanjutkan saja dengan pemaparan materi dari narasumber kita Mas Rendy. Mas Rendy ini salah satu dosen dari Laboratorium Paleontologi dan Satigrafi ya, Mas Rendy ya. Ya, betul. Ya. Baik. Boleh enggak saya pantun dulu sebentar? Boleh, <laughs> saya sih. boleh pantun dulu boleh. sebentar ya? Boleh ya, Pak ya? Iya. Mengapa Pak, ini uh, titipan dari panitia. Jalan-jalan ke Sumatera Barat. Takel. <laughs> pulangnya mampir ke Tebing Tinggi. Takel. Daripada bingung di hari Jumat, mendingan dengerin yuk dogeng, dongeng geologi. Iya <laughs> iya iya, <laughs> boleh-boleh. Silakan Bapak Ibu. Monggo, Mas Randy. Ya, Jadi, baik. Saya. Terima kasih, Bu Mira. Entar. Sudah ter, sudah terlihat share screen ya, Bu Mira? Ya, ya sudah, Mas Randy. Oke, okay. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Selamat siang, Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, rekan-rekan, kolega, dosen di lingkungan Fakultas Teknologi, Kebumian dan Energi. Kemudian juga ada beberapa saya lihat mahasiswa dan tendik ya saya ucapkan terima kasih uh, yang saya hormati Pak Bapak Dekan FTKE Pak Burhan dan juga uh, para jajarannya uh, para Kaprodi Sekretaris Prodi uh, yang berbahagia Alhamdulillah pada siang hari ini saya diberi kesempatan untuk uh, sebenarnya ini adalah bahasan yang kalau di dunia uh, apa namanya populer, science populer ini bahasan yang cukup uh, lagi gencar gitu, lagi gencar dibahas gitu, ya. Tapi memang kelihatannya kurang-kurang apa berkaitan dengan uh, core kita sebagai apa namanya ekspor kegiatan eksplorasi dan eks, uh, eksploitasi begitu. Tapi tidak ada salahnya kalau apa, kita belajar juga bagaimana sebenarnya karena kegiatan eksplorasi dan eksploitasi kebumian itu tidak tidak lepas kaitannya dengan perkembangan sejarah kebumian sejarah bagaimana bumi itu terbentuk begitu nah, pada hari ini saya membawakan satu bahasan dengan judul sejurus sebenarnya sebuah pertanyaan begitu apakah kita ada di extinction ada di menuju ke suatu mass extinction atau kepunahan massal begitu Ya, nah ini sebenarnya juga merupakan pertanyaan untuk kita semua gitu. Kira-kira menurut ibu dan bapak sekalian dan para hadirin yang hadir siang ini, apakah sebenarnya kita itu sedang menuju atau sedang dalam proses kepunahan massal? Mungkin ada salah satu dari uh, yang menonton di sini yang bisa mungkin memberikan komentar. Bagaimana ibu bapak? Kira-kira apakah kita sedang menuju kepada kepunahan massal begitu? Bagaimana Bu Mira? Apakah kita sedang menuju kepunahan massal Bu Mira? Ya. Uh, kalau uh, jadi ini kalau kalau itu kan kayaknya ngeri ya pertanyaannya ya. ya. Kalau harapan saya sebagai makhluk hidup sih sebagai organisme. Ya bisa kita bilang penguasa ya mungkin ya di era antroposen ini ya janganlah kalau bisa ya <laughs> tapi kalau secara saintifik mungkin bisa master yang dipaparkan nanti di sini oke okay, oke okay. jadi pada kenyataannya sebenarnya tanda-tanda uh, yang ada di tanda-tanda uh, ilmiah dan evidence-evidence uh, yang sifatnya uh, nyata gitu ya yang sifatnya empiris gitu yang kita bisa lihat sebenarnya memang kalau kita mau bicara, mau bicara apa adanya, tanda-tanda itu menuju kepada itu, menuju kepada kepunahan massal, tapi kepunahan massal yang seperti apa, gitu? Kepunahan massal yang seperti apa, dan mekanisme seperti apa, gitu kan? Dan jadinya, nanti untuk kedepannya, kita bisa berpikir, kita bisa menjadikan itu sebagai eh, suatu evaluasi dan juga pencegahan, begitu, agar setidaknya kepunahan masal itu tidak berlangsung secara dramatis, secara besar-besaran begitu, yang juga berdampak kepada uh, bumi secara keseluruhan. Tapi kita bisa cegah atau kita dalam bahasa lainnya kita bisa jadikan sebagai uh, apa? Kalau di bencana tuh sebagai suatu apa saya lupa uh, mitigasi gitu ya mit uh, kepunahan masal itu. Ya. Oke, okay lanjut nah, jadi kalau kita bicara tentang kepunahan massal, maka eh, sebenarnya kepunahan massal itu sendiri sudah dicita, dicita diceritakan berabad-abad yang lalu, begitu ya. Bahkan dari awal eh, manusia atau eh, peradaban manusia itu muncul, gitu. Manusia mulai berperadaban itu, ya, konsep tentang kepunahan massal itu sudah ada sebenarnya cerita-cerita itu. Misalkan kalau sebagai umat beragama kita agama-agama eh, samawi atau agama-agama abrahamik mengenal dengan eh, peristiwa yang disebut sebagai Noah Flood atau banjir Nabi Nuh misalkan ya. Atau di kepercayaan-kepercayaan lain misalkan seperti kepercayaan agama Hindu juga mengenal adanya misalkan suatu banjir besar yang menghabiskan hampir sebagian besar makhluk hidup yang hidup saat itu gitu ya. Sehingga manusia harus menyelamatkan diri gitu atau di uh, secara sejarah misalkan ada suatu cerita yang disebut sebagai epik Gilgamesh gitu ya di peradaban Sumeria juga menceritakan hal yang sama gitu jadi ini adalah cerita awal cerita awal tentang kepunahan massal gitu ya bahwa konsep tentang kepunahan massal itu sebenarnya sudah ada di dalam pemikiran manusia gitu bahwa ada suatu masa di mana makhluk hidup yang ada di muka bumi ini suatu saat habis gitu karena suatu bencana gitu. uh, Misalkan ini kita lihat ada gambaran ya dari suatu seorang lukis ya Simon de Miles tahun 1970 dia gambarkan bahwa mungkin zaman dulu di Eropa itu terkenal dengan ada griffin atau ada apa namanya naga gitu ya kok sekarang tidak ada nah orang-orang zaman dulu mungkin berpikir bahwa oh karena banjir Nabi Nuh itu menyebabkan hanya hewan-hewan yang terselamatkan dalam bahtera Nabi Nuh yang muncul dan berkembang biak sampai saat ini sedangkan hewan-hewan seperti naga gitu ya unicorn dan lain-lainnya yang menjadi legenda itu yang menjadi korban dari si banjir Nabi Nuh itu. Nah itu adalah pemikiran-pemikiran awal sebelum konsepsi eh, modern tentang geologi gitu ya berkembang. Begitu bahkan eh, orang sekelas -se Carolus Linnaeus gitu ya bapak taksonomi saja masih mengkategorikan ini sebagai makhluk hidup yang punah karena itu tadi karena banjir Nabi Nuh begitu ya. Nah sampai akhirnya konsep tentang geologi modern ya, dikembangkan oleh dua pionir ya. Yang pertama adalah George Cuvier ya. George Cuvier dengan teorinya yang terkenal yaitu adalah katastrofisme dan juga kita semua sama-sama tahu ya para geologis tahu semua bahwa bapak geologis Charles Lyell ya tentang konsepsi yang uniformitarianism kalau kita lihat dua konsepsi ini antara katastrofisme dan uniformitarianisme, sepertinya saling bertentangan, saling bertubrukan, tidak, apa namanya, tidak nyambung gitu ya. Nah, dalam Puvier, misalkan dia menjelaskan bahwa bumi itu, ya, bumi itu pembentukan dari bentukan bumi, gitu, ada gunung, ada lembah, itu terjadi karena suatu fenomena yang sifatnya tiba-tiba sudden, kemudian sebentar, ya violent atau sangat dahsyat begitu ya merusak kemudian sifatnya itu worldwide jadi menyebar di seluruh bumi terjadi di seluruh bumi nah, atau kita sebut sebagai bencana yang mengglobal begitu nah ini adalah konsep yang di uh, yang dikemukakan oleh kuvier nah, di sisi lain ya di sisi lain Sir charles Lyell ya mengemukakan hal yang berbeda gitu, berbeda dengan Joyce Cuvier. Charles Lyell menjelaskan bahwa yang kita kenal sebagai prinsip uniformitarianism yaitu adalah present was the key to the past. Jadi sebenarnya apa yang terjadi saat ini juga terjadi di masa lalu dan itu perlahan-lahan berproses ya dari waktu ke -waktu, waktu dari masa ke masa yang menjadikan adanya gunung lembah dan sebagainya. Nah kalau kita lihat sepertinya dua teori ini bertentangan begitu. Tapi ada seorang paleontologis terkenal dari Amerika yang bernama Derek Eger ya. Nah, dia mengemukakan bahwa pada dasarnya sebenarnya konsep Cuvier dan konsep Lyell itu tidak bertentangan ya. Bahwa di antara waktu periode yang kita kenal sebagai uniformitarianism ya, uniformitarian atau proses geologi yang perlahan-lahan itu yang bertahap itu ya. Pada suatu saat, ada satu periode yang sangat pendek dan tiba-tiba itu merupakan suatu periode yang sangat merusak, gitu, atau suatu periode bencana. Nah, di sini adalah mulai, nah, mulai ini ya, tahun 19, sekitar 1950-an, mulai berkembang pemikiran tentang, oh, di antara proses geologi, baik yang perlahan-lahan, di antara itu ada juga proses yang merusak, dan ini juga berpengaruh, pastinya, terhadap eh, kondisi biota di eh, bumi saat itu, atau perkembangan makhluk hidup saat ini saya hilangin dulu. Eh, eh, sorry. Nah, kalau kita berbicara tentang proses yang berkembang di muka bumi, maka pasti kaitannya dengan pembentukan bumi sampai saat di mana kita itu ada di sini. Ya, yang dikenal sebagai geological time scale. Jadi ini gambar yang menggambarkan bagaimana perkembangan yang terjadi di bumi itu kalau dianalogikan dalam 12 jam, Bapak Ibu. Kalau dianalogikan dalam 12 jam, kita lihat bahwa pada pukul 00 itu adalah dimulai pembentukan bumi, yaitu ya sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu. 4,6. Sekitar 4,5 sampai 4,6 miliar tahun yang lalu. Ya kan? Kemudian pukul 2 itu belum ada makhluk hidup. Jadi sampai pukul dua itu masih berupa kekosongan sampai akhirnya fotosintesis. Jadi belum ada makhluk hidup, baru fotosintesis itu mulai begitu ya. Jadi kegiatan-kegiatan yang sifatnya seluler gitu, ya. sifatnya uh, dalam skala sel gitu ya, nah, baru mulai. Sampai muncul uh, makhluk hidup yang sifatnya masih eukariotik atau bersel satu, ya seperti bakteri ya, baru muncul jam 5 jam 5 pagi gitu. Sampai jam 8 pagi si eukar eukariotik itu atau uh, makhluk-makhluk bersel satu itu mulai berkembang menjadi makhluk yang multiseluler tapi masih dalam wujud yang sederhana. Nah, sampai dimulainya yang namanya Cambrian Explosion. Cambrian Explosion itu dalam uh, sejarah geologi dikenal saat uh, berakhirnya snowball earth. Jadi ada teori Bapak Ibu ya yang mengemukakan bahwa uh, ada satu masa di mana bumi itu ditutupi oleh es. Ditutupi oleh es ya sampai kepada daerah ekuatorial ya ada beberapa penelitian yang mengarah pada sana begitu kemudian akibat dari si snowball itu menyebabkan bumi mengalami pendinginan yang sangat signifikan dan menjadikan bumi itu menjadi uh, livable menjadi tempat yang bisa ditinggali gitu oleh makhluk hidup nah, dimulai perkembangan besar besaran itu mulai pada saat Cambrian explosion yaitu sekitar 530 juta tahun yang lebih jadi hampir 4, 4 miliar tahun itu penuh dengan kekosongan. Baru mulai muncul makhluk hidup yang benar-benar nyata makhluk hidup itu adalah 5 500 juta tahun yang lalu. Begitu. Ya, jadi 1/9 ya. 1/9 tahun gitu. sepersembilan 9 masa dari pembentukan bumi baru muncul makhluk hidup. gitu Yang besar-besaran dikenal sebagai Cambrian Explosion. Ya. Sampai akhirnya berkembang terus ya first terrestrial plant atau tanaman darat pertama sampai di mana sih umur kita sebenarnya? Nah, kemunculan manusia itu ya kemunculan manusia itu sekitar 2 juta tahun yang lalu itu pun hominid masih makhluk-makhluk yang mirip dengan manusia 2 juta tahun yang lalu first hominid jadi kalau kita sedangkan kita first homo sapiens itu kalau dianalogikan dalam 12 jam itu baru muncul dua detik sebelum jam 12 bapak ibu sekalian dua detik sebelum muncul jam 12 teng itu kita baru muncul, tapi nanti saya akan jelaskan di bagian akhir bahwa efek dari Homo sapiens ini sangat luar biasa mempengaruhi, ya, dalam waktu uh, tidak ada lima uh, juta tahun aja gitu ya, umurnya ya, cuma dua detik kalau di jam 12 saja, tapi efeknya terhadap bumi, perkembangan bumi sangat luar biasa. Nah, ini uh, skala waktu geologi itu erat kaitannya dengan sejarah kehidupan di bumi. Jadi oleh karena itu makanya ilmunya ilmu paleontologi itu sangat berkaitan, gitu. Ya, di satu sisi paleontologi mempelajari tentang uh, perkembangan makhluk hidup yang ada di muka bumi, tapi juga sangat berkaitan dengan uh, perkembangan geologinya. Gitu. Jadi seperti hal yang tidak bisa terpisahkan. Gitu. Siapa pencetusnya? Pencetusnya adalah John Phillips, adalah orang pertama yang uh, membuat, membuat atau menyusun skala waktu geologi dalam bukunya yang berjudul Life on Earth Its Origin and Succession di tahun 1860. Nah kalau kita lihat ini mungkin bapak ibu sudah paham ya saya cuma ingin apa namanya kita kita flashback kembali ya bahwa dibagi menjadi masa arkean itu tadi yang tadi makhluk makhluk hidup itu masih berupa sel satu ya zaman arkean kemudian proterozoik mulai berkembang menjadi hewan-hewan yang atau uh, makhluk hidup yang lebih lebih kompleks gitu ya sampai kepada ini paleozoik paleozoik hewan-hewan yang invertebrata muncul kemudian berkembang menjadi ikan gitu ya kemudian serangga tumbuhan darat gitu sampai kepada reptil dan juga uh, mamalia nah Mesozoik ini masih sebagai zaman dinosaurus dan ini adalah masa di mana kita hidup sekarang Cenozoik gitu ya kembali ke pertanyaan awal jadi apa sebenarnya extinction itu apa itu kepunahan nah ini saya ambil dari bukunya MacLeod ya jadi sebenarnya kepunahan itu adalah ketika satu individu ya satu individu makhluk hidup itu mati jadi sebenarnya satu individu mati itu sudah dinyatakan sebagai extinction begitu ya tapi dalam term yang lebih 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 dipahami oleh Para saintis begitu ya. Kepunahan itu sebenarnya menyakut kepada satu satu grup taksonomi atau satu grup makhluk hidup. Bisa itu levelnya spesies, genus, ya atau family. Jadi satu kelompok begitu mati, gitu ya. Tidak ada lagi, gitu ya. Tidak berkembang biak lagi. Nah itu yang dinamakan sebagai extinction atau kepunahan. Kemudian biasanya extinction itu adalah hasil dari uh, suatu proses, ya proses ekologikal ya proses ekologi yang berlangsung ya panjang begitu ya dan dia menyebabkan jadi semakin lama makhluk hidup itu rentang makhluk hidup itu dia bukan semakin ber, e, meningkat tapi malah semakin berkurang secara individual gitu ya kemudian juga bukan hanya secara individual berkurang tapi juga daerah penyebarannya ya semakin menyempit atau contracting ge geographic range jadi semakin 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 terbatas gitu penyebarannya. Sampai akhirnya dia benar-benar punah. Tapi sekarang para ahli ekologi dan paleontologi dan juga biologi dia membagi dua term atau istilah ya. Jadi kalau sifatnya groom itu hilang pada suatu daerah lokal atau region sebenarnya itu lebih tepat disebut sebagai extirpation. Misalkan seperti uh, harimau Jawa gitu ya sudah punah di pulau Jawa gitu ya, nah maka sebenarnya itu e, lebih tepatnya menggunakan istilah extirpation, gitu. meskipun sama-sama kepunahan, gitu. tapi dalam bahasa Inggris disebut extirpation, sedangkan extinction itu lebih cocok untuk yang sifatnya global gitu, misalkan dinosaurus tidak punah, ya tidak ada lagi di muka bumi, ya, nah itu disebut sebagai kepunahan extinction, begitu. Nah, jadi pada dasarnya sebenarnya setiap makhluk organisme itu pasti menuju kepada kepunahan yang disebut sebagai kepunahan alami atau natural extinction. Jadi kepunahan yang alami. Semua makhluk hidup di muka bumi ini pasti akan mengalami kepunahan. Jadi misalkan ini adalah satu riset yang dilakukan oleh Van Van Van, ya tahun 1973. Beliau merupakan seorang paleontologis. Jadi hasil pengamatan pada grafik ya jadi dia beliau melihat grafik-grafik dari perkembangan atau grafik evolusi dari beberapa jenis makhluk hidup memperlihatkan bahwa pada dasarnya perkembangan makhluk hidup itu konstan konstan tadi tapi pada grup-grup tertentu nah kita lihat misalkan ini misalkan dia ambil contoh foraminifera ya Cenozoic foraminifera nah ini perkembangan kemudian mengalami stagnan sampai pada habis digantikan oleh uh, spesies taksa yang baru atau uh, organisme yang baru begitu. Jadi di sini ini adalah tanda di mana dia stagnan habis gitu. Jadi tidak ada perkembangan lagi. Ini kan number of taksa, jumlah taksanya mengalami stagnasi gitu ya. Sampai habis kemudian digantikan lagi oleh taksa yang baru. Sorry. Nah, ini grafik ini dikenal sebagai red queen hipotesis di dalam ilmu paleontologi dikenal ya diajukan oleh Van 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 Velen, tahun 1973 jadi berdasarkan pengamatannya, pengamatan Van Valen, ya, dia melihat bahwa eh, jadi kepunahan natural itu disebut sebagai background extinction ya, background extinction istilahnya. Jadi pada kepunahan alamiah itu ya bahwa sebenarnya setiap makhluk hidup itu ya ketika dia melap, eh, mengalami evolusi ya, jadi evolusi adalah konsep yang di paleontologi ini sebenarnya kalau mungkin di dunia awam itu masih ada orang yang percaya atau yang enggak, tapi kalau di paleontologi, meskipun dia sifatnya teori, tapi semua ahli paleontologi sepakat bahwa evolusi itu terjadi, begitu ya. Nah, jadi evolusi itu sifatnya konstan, tapi ketika makhluk hidup itu berevolusi, sebenarnya ya, sebenarnya makhluk hidup itu tidak bertambah atau tidak berkurang adaptatif terhadap lingkungannya. Jadi sebenarnya tidak 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 berhubungan ya dengan sifat dia semakin ada adaptatif atau semakin kuat terhadap pengaruh global ataupun tidak gitu. Jadi tidak ada pengaruhnya. Nah, sebenarnya yang berpengaruh itu adalah apa? bukannya bagaimana respon dia terhadap perubahan lingkungan tapi adalah bagaimana persaingan. Persaingan antara makhluk hidup itu sebenarnya berpengaruh. Jadi sebenarnya extinction itu lebih diutamakan kepada itu. Bukan kepada bagaimana respon kita, respon makhluk hidup untuk bisa beradaptasi, tapi sebenarnya adalah persaingan antara satu spesies dengan spesies lain saling bersaingan untuk meneruskan keturunannya untuk bertahan hidup begitu. Nah itu yang dikenal sebagai Red Queen Hypothesis. Ini Red Queen Hypothesis itu kan uh, diambil dari cerita Alice in Wonderland ya. Jadi ada satu ratu, ratu yang jahat begitu melawan ratu yang baik atau White Queen begitu ya, saling berantem gitu ya. Nah, itu diibaratkan oleh Van Van Halen, Van Valen itu sebagai itu, sebagai dua ratu yang saling bersaing begitu. Ya. Nah, jadi ketika terjadi satu kepunahan, maka yang sebenarnya terjadi adalah spesies lain sebenarnya yang mengambil alih posisi satu spesies gitu. Nah, jadi kalau kita berpikir bukan tidak mungkin nanti kita sebagai manusia mungkin ya ini dalam pemikiran sains ya bisa jadi nanti diambil alih oleh makhluk hidup yang punya ketahanan, punya ketahanan ekologis yang lebih tinggi dari dibanding kita, dan berdasarkan hasil pengamatan ini, pengamatan dari Van Velen ini, ya biasanya, ya makhluk hidup itu bertahan atau satu satu spesies atau satu kelompok makhluk hidup taksonomi itu bertahan itu hanya dalam beberapa juta tahun, begitu. Sedangkan manusia tadi, ya manusia aja, mahluk, ma, apa namanya? Hmm, Homo sapiens itu baru muncul ratusan ribu ya, sekitar mungkin 200 ribu tahun begitu ya. Sedangkan makhluk yang hominid itu 2 juta tahun begitu ya. Dan dalam sejarah bumi itu biasanya hanya berlangsung sama beberapa juta tahun. Setelah itu punah. Dan jadi pengertian mass extinction kalau tadi extinction itu terjadi secara alami, nah sedangkan kalau mass extinction itu sebenarnya atau kepunahan massa itu adalah Sebenarnya substansial increase, jadi peningkatan yang sangat besar, gitu ya, dari tingkat kepunahan. Jadi punahnya itu anomali. Ya. Kalau tadinya itu natural, nah kalau ini anomali, jadi besar besaran, gitu ya. Jadi dia uh, sifatnya global, gitu, sifatnya global, ya, dan uh, juga mempengaruhi banyak makhluk hidup gitu jadi bukan cuma satu jenis atau dua jenis atau tiga jenis tapi sebagian besar ya jadi sangat banyak begitu sangat sangat banyak takson atau sangat banyak jenis makhluk hidup yang eh, terpengaruh oleh eh, kepunahan ini gitu satu periode event gitu ya dia terpengaruh ya dia terdampak oleh tadi tadi oleh kepunahan tadi ya. dalam waktu yang relatif pendek ya. relatif pendek dalam skala waktu geologi gitu kemudian eh, menghasilkan setidaknya decline tapi yang sementara gitu. Nah, mungkin ada sebagian makhluk yang bisa bertahan gitu ya, pakai disebut sementara, tapi pada nanti pada berikutnya nanti akan berkembang lagi. Jadi dimulai dari nol lagi gitu. Jadi punah secara besar-besaran lalu kemudian muncul lagi gitu secara perlahan-lahan gitu. Ini menurut David Jablonski tahun 1986. pemikiran atau penemuan tentang mass extinction ini banyak dikembangkan pada tahun 1980. 1980 oleh ini dua geologis yang terkenal, Alvarez ya, anak dan bapak ya, bapak dan anak ya. Jadi Alvarez senior ini dikenal sebagai seorang fisikawan yang meraih hadiah Nobel ya. Sedangkan anaknya mengambil jalan sebagai seorang uh, paleontologis, sebagai seorang uh, geologis ya. Jadi dimulai dari penelitian mereka berdua tentang bahwa the mass extinction of dinosaur. Jadi awal mulanya karena waktu itu banyak peneliti tentang dinosaurus dan kemudian dinosaurus hilang. Nah, maka mereka berdua memfokuskan kepada bagaimana dinosaurus itu lenyap dari muka bumi. Jadi the mass extinction of dinosaur and many other living things during the Cretaceous Paleogene extinction even was caused by the impact of large asteroid on the earth. Nah, ini adalah penelitian yang pertama yang benar-benar memfokuskan diri kepada mas extinction itu, gitu ya oleh Alvarez uh, Junior dan Senior. Kemudian dilanjutkan tahun 1981 ada uh, doktoral tesis dari uh, Jan Smith seorang paleontologis dari University of Amsterdam. Ya. Nah, dia mengu, uh, membuat satu disertasi dengan judul Catastrophic Event at the Cretaceous-Tertiary Boundary. Jadi sama memfokuskan ini setelah penemuan pertama dari uh, Alvarez. Alvarez junior dan senior. Kemudian tahun 1982 lebih berkembang lagi penelitian itu oleh dua orang paleontologis, Raup dan Sepkoski. Ya. Beliau adalah geokemis dan paleontologis. Ya. Dan yang mengemukakan bahwa ternyata kepunahan nasal itu tidak hanya berlangsung satu kali, tapi berkali-kali. Setidaknya ada lima kali yang besar. Ya. Semenjak bumi diciptakan, begitu. semenjak bumi itu berkembang. Begitu, ya dan tahun 1984 ya Raouf Ensetkowski uh, mengembangkan <laughs> lagi teori tentang periodicity. Jadi ada periode periode kepunahan massal yaitu setiap 26 juta tahun sekali terjadi kepunahan massal. Nah, maka ada uh, jadinya ada ada apa ada dua istilah yang berkembang yaitu adalah background dan mass extinction. Apa sih beda keduanya? Kalau background extinction itu sebenarnya dia menyebabkan 96% makhluk hidup di muka bumi ini secara alamiah sudah punah begitu ya. Jadi 96% makhluk hidup di muka bumi ini sudah punah. Gitu. Tapi karena background extinction, karena kepunahan yang sifatnya natural. Begitu. Sedangkan mass extinction itu hanya mempengaruhi 4% dari makhluk hidup di muka bumi ini. Jadi hanya 4% makhluk hidup yang terpengaruh kepunahannya akibat mass extinction gitu. Tapi karena waktunya Ya, jadi karena waktunya ini panjang, ya, panjang 500 juta tahun, panjang sekali, maka tidak terlalu signifikan terlihat gitu hilangnya, karena kan natural, gitu ya. Sedangkan kalau mass extinction, ini terjadinya karena sifatnya itu tiba-tiba uh, dan dalam waktu yang singkat menghabiskan banyak makhluk hidup, begitu ya. Nah, maka ya apa, lebih berdampak, gitu, lebih berdampak kepada uh, kehidupan di muka bumi. Jadi sebenarnya gabungan dari mass extinction dan background extinction, 99% spesies yang ada di muka bumi itu sebenarnya sudah punah. Kita adalah bagian dari satu persen yang masih tersisa sekarang. Jadi kalau digabungkan fosil-fosil dari makhluk hidup dari zaman dulu gitu sampai sekarang itu 100% gitu ya, 99% itu sudah punah gitu. Kita adalah bagian dari satu persen itu yang tersisa. Meskipun mass extinction itu mengeliminasi hampir lebih kurang lebih 75 75 lebih persen spesies ya. The total apa total persentase dari spesies yang terbunuh dari mass extinction ini hanya tadi saya bilang kecil hanya 4% gitu ya. Karena itu tadi background extinction itu yang yang perlahan-lahan tadi itu yang menyebabkan lebih banyak sebenarnya kepunahan massal. Namun demikian karena sifatnya yang disruptif gitu ya terhadap ekosistem maka menyebabkan dalam satu periode yang pendek itu menyebabkan banyak sekali jumlah makhluk hidup yang punah saat itu. Nah, ini misalkan extinction background ya dari beberapa beberapa taksonomi misalkan kalau kita lihat ya, yang paling banyak itu sebenarnya adalah makhluk-makhluk yang kecil-kecil ya, yang misalkan invertebrata gitu ya, kerang, kerang begitu, itu lebih banyak persentasenya yang sudah punah begitu ya. Tapi dia uh, lifespan-nya yang lebih panjang, begitu ya. Nah, kalau kita lihat ini, ya kerang-kerangan itu dia sampai 10 juta tahun, gitu ya. Tapi sebagian besar sebenarnya yang makhluk hidup yang sudah punah dari 99 persen tadi itu sebanyak kebanyakan adalah makhluk-makhluk invertebrata. Sebenarnya. Nah, setidaknya ada lima kepunahan massal yang dikenal dalam uh, ilmu geologi sejarah, ya yang sangat besar. Ya. Ada lima. Ya. Yang pertama dimulai sekitar 443 juta tahun lalu atau pada zaman akhir Ordovician. Ah, sorry, zaman Ordovician. Ya, Ordovisium. Ini di Paleozoik 440 juta tahun yang lalu. Kemudian ada Late Devonian itu di 300 sekitar 359 juta tahun yang lalu. Kemudian Permian, ya 552. Triasik itu 200 juta tahun yang lalu dan ini yang paling terkenal yang sering dijadikan bahan film Hollywood ya yaitu adalah kretasius tertiari ya jadi batas KT, boundary atau kapur dan tersier kapur dan cenozoic. nah ini sekitar 65 juta tahun lalu ini yang menyebabkan dinosaurus punah begitu Bapak Ibu dan kalau kita lihat ya penyebabnya ya penyebabnya uh, jadi kalau kita lihat penyebabnya satu karena pendinginan global, nah satu karena peristiwa tidak ada oksigen. Nah ini uh, Late Devonian uh, mass extinction ini paling unik karena penyebab dari kepunahan massa itu adalah tumbuhan. Jadi tumbuhan yang berkembang biak secara besar besaran menyebabkan kepunahan massal, terutama di laut. Kemudian dua terjadi karena vulkanisme peristiwa vulkanisme, Permian ini terjadi karena vulkanisme di Siberia dan Triasik itu saat terjadinya rifting antara Amerika Selatan dan Afrika menyebabkan terjadinya vulkanisme besar-besaran pada saat itu. Dan satu terjadi karena pengaruh ekstraterestrial atau adanya tumbukan atau asteroid yang jatuh ya di daerah Amerika semenanjung Nah, ini kalau kita lihat ya periode dari extinction itu ya. Jadi ini adalah bar ini menunjukkan adalah jumlah dari makhluk hidup ya. Nah, kalau kita lihat perkembangan makhluk hidup ini berkembang kan ya, perkembangan makhluk hidup makin banyak taksanya kemudian drop ya. Pertama di Silurian, sorry. Ordovician to Silurian, kemudian di Late Devonian, kemudian berkembang lagi sampai ke Permian, dia drop lagi, ya. Kemudian di akhir kriasi juga drop lagi, sampai ke Kretasius, nah ini di drop lagi. Ini adalah gambaran dari jumlah dari persentase dari makhluk hidup yang yang punah, ya, yang punah dari tiap Mas eh, mass extinction atau kepunahan massal. Nah, kalau kita lihat, mungkin yang paling banyak digarap, paling banyak diadaptasi menjadi film adalah yang ini yang KPG ya atau eh, mesozoik, cenozoik, ya, atau uh, kapur tersier uh, kepunan massal di akhir zaman kapur. Tapi sebenarnya yang paling yang paling parah atau yang paling devastating, yang paling yang paling banyak uh, memakan korban kepunahan itu sebenarnya adalah ini yang Permian Triasik. Ya, jadi dari uh, Paleozoik menuju Mesozoik, nah itu ada satu fenomena yang disebut sebagai PTR mass extinction, kepunahan massal di uh, permian akhir. Ini yang paling paling luar biasa, paling merusak gitu ya. Paling dahsyat gitu. Nah, ini adalah gambaran dari uh, diversitas ya atau uh, kelimpahan atau diversitas itu apa? Keberagaman, keberagaman makhluk hidup ya. Jadi sama sebenarnya kalau kita lihat di antara uh, jadi di mana terjadinya mass extinction mass extinction itu atau kepunahan masa itu ditandai dengan ini. Drop dari diversitasnya, eh, diversitas, dari keberagaman makhluk hidup itu mengalami drop. Gitu ya. nah, di setiap drop ini meskipun ada juga beberapa drop yang lain, tapi tidak sesignifikan yang eh, lima kepunahan masal tadi, event kepunahan masal tadi. Dan kalau kita lihat ini di zaman kita ini di quaternary ini belum ada drop yang besar, gitu ya. Ini di Cenozoik ini. Nah, ini tadi yang saya bilang tadi ya. Sebenarnya yang paling dahsyat itu adalah ini yang Permian tri Triasik. Ini yang paling dahsyat yang menghabiskan uh, sebagian besar makhluk hidup. Gitu. Mungkin ada beberapa makhluk, uh, ada beberapa ilmuwan yang menganggap bahwa ini sebenarnya bumi ini mengalami hampir kiamat gitu, pada saat si Permian Triasik ini. Nah, sekarang saya akan mencoba bahas satu persatu gitu secara secara uh, secara uh, general, gitu ya secara umum gitu ya dalam timeline paleozoic, ada event apa aja yang ber, uh, uh, kepunahan massal gitu ya ini adalah uh, perkembangan dari makhluk hidup dari mulai terbentuknya bumi gitu ya sampai uh, munculnya makhluk hidup pertama begitu ya ada tiga ya setidaknya ada tiga kepunahan massal yang terjadi uh, pada rentang umur paleozoik yang pertama adalah ordovician silurian extinction event ya nah dikenal sebagai Late Ordovician Mass Extinction, yaitu terjadi sekitar 443 juta tahun yang lalu, ya berlangsungnya sekitar 3 sampai 1,5 juta tahun, begitu ya. Jadi cukup lama kalau dalam skala waktu geologi, ya. Nah ini adalah Extinction atau kepunahan, per, uh, kepunahan masa pertama, ya, yang terrecord dalam uh, waktu geologi, gitu ya. Kepunahan masa besar pertama, gitu ya. Semenjak uh, perkembangan makhluk hidup, gitu ya. Kemudian, nah ini adalah sebenarnya keputusan massal kedua terbesar. ya mengeliminasi sekitar 49-60% makhluk hidup saat itu, dan sekitar 8 makhluk darat, ya, ini marine general, dan 86 spesies, 86 spesies makhluk hidup saat itu punah akibat dari si Ordovician Silurian Extinction Event ini. Kemudian penyebabnya, kita lihat penyebabnya ada berbagai macam teori penyebabnya. Jadi kalau kita bicara tentang mass extinction, penyebabnya itu kita tidak bisa berbicara hanya satu gitu berdiri sendiri nggak bisa. Tapi ada berbagai macam teori yang dikemukakan oleh berbagai macam berbagai uh, uh, sudut pandang ya dari para uh, uh, ilmuwan. Ya. Beberapa penyebabnya antara lain misalkan adalah glasiasi. Ini adalah sebab yang diterima hampir sebagian besar ilmuwan. Gitu ya hampir sebagian besar ilmuwan percaya adanya penyebab dari Ordovician silurian ini terjadi karena pendinginan global pendinginan global saat itu ya. nah tapi ada juga yang berke yang mengemukakan teori bahwa sebenarnya yang pengaruh itu adalah terjadinya uplift ya atau apa, pembentukan pegunungan apalasian di amerika yang menyebabkan ya terjadinya perubahan atmosfer gitu jadi perubahan atmosfer ya Nah, mungkin menyebabkan peningkatan CO2 yang akhirnya akibatnya menjadikan pendinginan global. Nah, ini adalah kondisi geografi saat zaman Ordovician itu jadi sangat berbeda jauh dengan kondisi bumi saat pada saat ini ya. Jadi hanya ada berapa nih? Hanya ada eh, sekitar 4 ya, 4 eh, daratan utama gitu ya, ada Gondwana begitu ya, nah, hampir sebagian besar ada laut sebenarnya yang kita sebut sebagai pantalasik Ocean. Jadi tadi dijelaskan bahwa terbentuknya pegunungan apalasian di sini Bapak Ibu sekalian ya di Amerika Utara ini adalah sosok dari Amerika Utara pada zaman itu jadi sebagian besar masih terendam di bawah laut begitu ya. Masih ada di bawah laut begitu. hanya sebagian besar daerah Kanada gitu ya, di di Hudson ini yang masih ada daratannya begitu ya ada berupa daratan gitu. Nah, para ilmuwan memperkirakan bahwa terjadinya Eh, pegunungan apa, Apalasian yang menyebabkan terjadinya karena proses vulkanisme yang mungkin belum pernah dirasakan oleh bumi sebelumnya gitu ya, nah menyebabkan mungkin kadar CO2 itu ya berkurang karena kita tahu bahwa CO2 ini adalah pe, apa namanya pe, pe, pemanas ya, karena ini kan gas rumah kaca gitu ya pemanas dari dari eh, iklim bumi gitu ya ketika CO2 ini berkurang begitu ya, nah maka bumi mengalami pendinginan yang drastis begitu ya. Nah ini menyebabkan juga uh, oksigen juga menjadi berkurang begitu ya, dan akhirnya karena oksigen ini berkurang begitu ya, nah menjadikan banyaknya uh, apa namanya uh, unsur-unsur toksik metal gitu ya larut di dalam air dan akhirnya menyebabkan kepunahan nah ini misalkan karena kita tahu ketika terjadi apa namanya pembentukan pegunungan pasti berhubungan dengan erosi erosi besar-besaran dan mungkin erosi itu yang menyebabkan banyaknya material-material metal yang masuk ke dalam laut sehingga mencemari laut pada saat itu nah akibatnya jadi seperti ini ya oksigen di dalam laut itu berkurang gitu ya. dan juga Penurunan muka apa namanya penurunan muka air laut, gitu ya. Jadi yang tadinya laut itu berubah jadi daratan. Nah, jadi menyebabkan juga makhluk hidup itu tidak bisa bertahan, terutama makhluk hidup laut, karena pada saat ini yang banyak berkembang adalah makhluk-makhluk hidup laut. Nah, ini ya general apa namanya penyebab umum ya, penyebab umum ya adalah ada lagi ya satu teori konsep lain yaitu adalah Bukan sebenarnya bukan hanya pembentukan pegunungan Apalasian gitu, tapi adanya pergerakan dari dari lempeng-lempeng itu yang menyebabkan uh, terjadinya pendinginan global. Jadi pendinginan global itu disepakati oleh para ilmuwan, tapi sebabnya itu yang masih menjadi perdebatan. Ada banyak sekali perkembangan yang uh, muncul, gitu ya, berkaitan dengan kepunahan ini. Ini satu, satu teori lain menyebutkan bahwa terjadinya adanya apa, pergerakan dari tempeng Baltik gitu ya yang sekarang menjadi negara-negara Skandinavia ya gitu ya. nah ini menyebabkan terjadinya pembentukan uh, ini dia bergerak ke arah kutub selatan ya karena kita tahu Gondwana dulu adanya di daerah selatan di daerah kutub selatan nah menyebabkan pembentukan es gitu di daerah selatan ini diambil dari papernya Finnegan ya tahun 2011 nah ini ada beberapa alternatif lagi ya uh, alternatif penyebab dari si eh, tadi si apa namanya kepunahan ini ya kepunahan dari kepunahan ini ya ada misalkan teori tentang anoksia atau tidak adanya oksigen begitu ya kemudian juga ada gamma ray burst ya jadi ada supernova gitu di luar angkasa yang menyebabkan terjadinya radiasi eh, gamma ray besar besaran gitu yang menyebabkan eh, apa na exposure eh, ultraviolet besar besaran di muka bumi gitu ya atau ada juga yang tadi ya vulkanisme ya, yang disebabkan oleh Appalachian Mountain gitu ya. Nah, ada penelitian terbaru tahun 2020 ya yang menjelaskan tentang vulkanisme yang menyebabkan terjadinya global warming gitu. Jadi global warming yang men-trigger atau menyebabkan terjadi pendinginan. Jadi global warming ya, awalnya global warming kemudian menjadi dingin gitu ya dan jadi anoksik lingkungan anoksik. nah ini adalah beberapa korban-korbannya gitu ya jadi ada cumi-cumi yang kita tidak pernah lihat lagi sekarang gitu ya bentukannya gitu ya ada beberapa kerang-kerang gitu ya atau graptolit misalkan nah ini trilobit gitu ya nah ini adalah makhluk-makhluk hidup yang terkena dampak dari uh, si Ordovician uh, Extinction tadi kemudian yang kedua adalah red Devonian mass Extinction atau uh, Devon ya nah ini sekitar pada terjadi 5, 359 juta tahun yang lalu ya. Kemudian hampir 35% genera ya, 75% spesies itu punah ya, jadi tidak sebesar yang tadi sebenarnya gitu ya. Nah, eventnya itu bisa terjadi ada berbagai faktor ya. Faktor pertama adalah ini yang disebut sebagai Kaltwasser event ya. Jadi ada satu bukti di daerah Jerman ya, Lower Saxony area gitu ya, bahwa uh, beberapa jenis dari uh, cumi-cumian begitu, kemudian beberapa dari invertebrata itu punah gitu, trilobit punah gitu. Kemudian ada yang namanya Hengeberg Event ya. Nah ini dia temukan juga di daerah range di sekitar Jerman gitu, Jerman Selatan. Ya. Dia juga, nah ini jadi sebenarnya dua, dua uh, extinction ini ya, nah, Late Devonian extinction ini ada dua event ya, yang disebut sebagai Event dan Hengeberg Event apa penyebabnya lagi-lagi para ilmuwan berspekulasi bahwa penyebabnya adalah pendinginan global ya tapi pendinginan globalnya beda kalau tadi karena pengangkatan pegunungan begitu ya nah kalau ini ya nah, possibly karena land plants jadi late devonian ini dikenal sebagai zaman di mana tumbuh-tumbuhan itu berkembang secara pesat begitu jadi bumi tidak pernah mengalami perkembangan tumbuh-tumbuhan sepesat di akhir zaman devonian begitu ya. Meskipun tumbuhan itu munculnya sudah dari zaman Silurian, begitu ya. Nah ini menyebabkan tadi ya CO2 sebagai gas rumah kaca yang menghangatkan bumi karena land plant sini kita tahu bahwa dia produsen oksigen ya. Oksigen diproduksi besar-besaran menyebabkan nah menyebabkan CO2 itu menjadi berkurang begitu. Nah, menyebabkan pendinginan global. Jadi tumbuhan pun bisa menyebabkan mass extinction ini menurut para para ahli gitu ya teori-teori para ahli. Nah ini adalah kondisi saat Devonian tadi ya nah, sudah mulai berkembang perkembangan kontinen atau benua ya jadi Gondwana sudah makin besar dan Amerika juga sudah makin besar begitu ya sudah mulai muncul Siberia ya North China juga sudah muncul ini adalah cikal bakal Indonesia di sini ya Malaya ya. cikal bakal sudah mulai muncul gitu di Devonian begitu ya. Nah, tapi pada dasarnya sebenarnya eh, benua itu lebih banyak sebenarnya di daerah bagian hemisfer, southern hemisfer, ya. Dan tumbuh-tumbuhan itu banyak sekali tumbuh di daerah ini, gitu. Terutama di daerah ekuatorial, ya, di Nah, kita tahu bahwa ketika tumbuhan itu tumbuh begitu ya akar-akarnya akan banyak menghancurkan tanah gitu atau batuan gitu yang menyebabkan tingkat erosi menjadi bertambah gitu ya dan akhirnya apa yang terjadi yang terjadi adalah nutrien atau mineral-mineral uh, itu terbawa proses transportasi ya yang menyebabkan terjadi seperti ini nah, ini bisa kita gambarkan lah, kondisi laut pada saat itu pada saat late Devonian jadi laut itu mengalami eutrofikasi atau peningkatan nutrien besar-besaran ya sehingga yang ada bukannya menyuburkan kondisi laut saat itu malah menjadikan laut itu tercemar gitu ya jadi makhluk hidup itu mati proses eh, para ilmuwan berpendapat atau berspekulasi bahwa ininya apa berteori bahwa penyebabnya adalah yang utama adalah tumbuhan. Ada beberapa teori lain ya, misalkan ada impact, misalkan bullet impact, bullet impact itu adalah asteroid gitu ya. Misalkan di daerah Swedia gitu ya. Ada beberapa teori yang menyebabkan ini yang menjadi penyebab sebenarnya atau tadi seperti tadi supernova explosion ya atau ada lagi teori lain berhubungan dengan magmatisme di daerah di daerah Ukraina Rusia perbatasan Ukraina Rusia ini ya Large Ignace Province jadi ada berbagai macam teori tapi yang disepakati para ilmuwan ya disepakat bahwa si Devonian extinction ini terjadi karena tadi perkembangan tumbuhan yang pesat nah, ini evidence dari apa namanya secara geokimia ya kalau kita lihat ya oksigen level itu mengalami penurunan yang signifikan pada saat itu, ya. Ini di mana si Devonian itu, si uh, apa namanya, event uh, kepunahan massal Devonian ini. Ya. Dan ini adalah beberapa fosil, ya, ada beberapa fosil dan kebanyakan korbannya itu adalah, adalah ikan, ya. Nah, ini ikan-ikan yang kita tidak temukan, ya, kita tidak temukan uh, sekarang, gitu. Tapi ada sebenarnya ikan yang kita temukan. Ini ikan yang menjadi khas Devonian, ya mungkin bapak ibu ada yang tahu ikan apa ini? ya ini terkenal di Sulawesi dan waktu penemuannya di daerah Sulawesi itu menjadi sangat bombastis ya menjadi sangat terkenal sekali karena ikan yang dipercaya punah akibat tadi akibat Devonian extinction ini muncul begitu muncul jadi kadang-kadang apa ya ilmu kita itu di luar dari di luar dari apa namanya dari fakta gitu ya jadi kemampuan ilmu kita di luar dari fakta seharusnya kita memprediksi bahwa ikan ini sudah Punah, tapi tiba-tiba muncul secara misterius ya di dua daerah yaitu di daerah Afrika Timur dan di daerah Sulawesi. Ada yang tahu bapak-bapak, ibu-ibu ikan apa ini? Mungkin ada yang tahu? Ikan kelakan ya, ikan kelakan ya. ya atau ikan raja laut ya di daerah Sulawesi ini eh, ikan yang sangat terkenal waktu penemuannya ya ikan kelakan. Nah, ada beberapa jenis-jenis ikan, ikan-ikan yang kulitnya berplat itu juga sudah punah ya. Kita nggak akan bisa menemukan lagi ikan-ikan yang aneh-aneh seperti ini. Ya, ada beberapa kerang-kerangan juga ya. Misalkan ini uh, ya, jenis dari uh, brachiopoda atau kerang yang sudah punah begitu ya. Nah, ini yang paling bombastis atau paling luar biasa, yang kepunahan yang paling luar biasa adalah lead Permian Mass Extinction. Jadi para ilmuwan menyebutnya sebagai great dying, great dying atau kepunahan besar-besaran. Karena kenapa? Karena hampir 96 persen. Jadi yang bertahan hanya 4 persen saat itu. 96 persen makhluk hidup pada saat itu punah pada saat si Late Permian Mass Extinction yang terjadi 251 juta tahun yang lalu. Atau ada yang saking mau apa mungkin lebay begitu ya disebutnya sebagai Giant Creepy gitu ya. Dan ini adalah kita tahu bahwa serangga itu satu-satunya makhluk hidup yang bisa bertahan, ya bertahan terhadap mass extinction. Dan ini adalah satu-satunya kepunahan massal yang mempengaruhi kepunahan dari serangga-serangga pada saat late Permian itu. Dan kepunahan massal di late Permian ini menyebabkan coal gap periodnya. Jadi sebenarnya kepunahan masal itu juga erat kaitannya dengan keberadaan hidrokarbon gitu. Kalau tadi yang led Devonian ya, kita saya ulang lagi. Coba ini lihat Devonian ya, karena berhubungan dengan proses anoksik gitu ya. Nah, jadi dikenal sekali di daerah-daerah Amerika di uh, cekungan-cekungan Paleozoik begitu ya, Bapak Ibu yang berumur Devonian, pembentukan uh, sosrok yang besar-besaran akibat dari silet Devonian mass extinction ini. Begitu ya. Begitu juga dengan led Permian ini. Led Permian itu sebelum LED permian itu terkenal sebagai uh, zaman permian itu kan zaman yang relatif panas gitu ya. Nah, jadi banyak sekali endapan-endapan batu bara gitu di zaman permian. Tapi ketika masuk LED permian mass extinction-nya tidak tidak ada sama sekali batu bara gitu. Jadi stop di LED permian ini, tidak ada uh, endapan batu bara ya, di umur late permian itu. Nah, itu diperkirakan karena tadi karena mass extinction tadi. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya para ilmuwan sepakat bahwa ada satu uh, peristiwa vulkanisme yang sangat besar yang bumi tidak pernah mengalami for, uh, proses vulkanisme sebesar itu ya sampai saat ini yang disebut sebagai Siberian volcanism. Bukti-buktinya masih ada sampai sekarang kalau kita berkesempatan mungkin jalan-jalan ke Siberia ya, gitu ya. Ada yang namanya Siberian trap gitu ya. Ada satu uh, kelamparan batuan beku ya lava yang sangat besar gitu ya. Di daerah Siberia, di daerah Rusia, gitu ya. Nah, itu dipercaya sebagai penyebab dari led Permian ini. Akhirnya menyebabkan global warming, kemudian terjadinya apa hilangnya oksigen di bawah laut, ya, meningkatnya gas H2S dan karbon dioksida, ya, akibatnya meningkatkan konsentrasi, apa konsentrasi eh, toksik di dalam laut yang menyebabkan nah, makhluk hidup dan terrestian menjadi kacunan. gitu ya. Jadi ada yang disebut sebagai ocean acidification, atau pengasaman laut. Nah, setidaknya para ilmuwan itu berpendapat bahwa sekitar 10 juta tahun ini berlangsungnya. Jadi relatif lama, hampir 10 juta tahun, 10 juta tahun sampai kepada middle Triassic ini ya kepunahan ini. Kemudian. Uh, Studi-studi terbaru ya menunjukkan bahwa ada quick rebound. Jadi setelah kepunahan massal ada quick rebound, ada uh, apa namanya? muncul kembali makhluk hidup itu, berkembang lagi makhluk hidup dalam uh, relatif tempo yang singkat setelah tadi setelah 10 juta 10 juta tahun itu terjadinya proses uh, kepunahan massal itu uh, kemudian rebound lagi ya, perkembangan makhluk hidup ya. Sekitar 2 juta tahun untuk recover begitu ya nah ini adalah gambaran bagaimana led permian itu berlangsung mungkin kalau kita gambaran seperti neraka gitu ya bapak ibu jadi akibat dari ini Siberian Trap ya Siberian Trap besar sekali Siberian Trap ini ya. mungkin hampir sebesar negara e, Indonesia mungkin besarnya gitu ya besarnya pelamparan batuan vulkanik gitu ya, di Siberian Trap jadi ini gambarannya bapak ibu jadi Bumi pada saat itu meng, e, terjadi satu proses vulkanisme yang tidak pernah dirasakan sebelumnya gitu ya secara besar besaran nah ini menyebabkan terjadinya penumpukan gas rumah kaca jadi malah semakin panas gitu ya kalau tadi dua yang tadi itu gas rumah kacanya berkurang gitu ya, mendingin nah kalau ini malah menjadi panas luar biasa panas nah, mungkin pada saat itu bumi mengalami peningkatan suhu tertingginya pada saat itu pada saat permian ini nah, jumlah uh, lava yang di yang dihasilkan aja sekitar 2 juta uh, uh, 2 juta meter uh, kilometer persegi begitu ya. Nah ini lokasi dari Siberian Trap ya di Rusia besar sekali ini dia lokasinya. Nah ini adalah hipotesis jadi bagaimana sih sebenarnya si Siberian Trap itu bisa menjadikan uh, kehancuran yang besar besaran atau kepunahan yang besar besaran ini terjadi karena kepunahan Bapak Ibu, kepunahan, ah, sorry, letusan gunung ya atau erupsi gunung gunung api atau vulkanisme yang besar besaran. Nah, gas-gas yang dihasilkan dari hasil erupsi itu yang menjadi gas rumah kaca ya, yang menutupi atau menutupi eh, atmosfer bumi sehingga eh, apa cahaya matahari itu tidak bisa tembus gitu ke permukaan bumi, ya, menutupi permukaan bumi ya, nah, sehingga setelah periode panas yang berkepanjangan itu pada saat itu ya berubah jadi periode yang dingin begitu ya, karena setelah vulkanis itu pasti kan berhenti berhenti suatu saat gitu ya berhenti ada ada fase di mana vulkanis itu berhenti tapi kemudian dilanjutkan oleh karena panasnya sumber panasnya itu matahari itu tidak bisa menembus tidak bisa penetrasi ke dalam permukaan bumi ke atmosfer bumi maka yang terjadi adalah selanjutnya adalah pendinginan pendinginan global Nah, ini adalah satu teori lain ya, ini yang diungkapkan oleh Sun et al tahun 2012 gitu ya. Jadi ini adalah tahapannya ya. Jadi CO2-nya itu dirilis dari Siberian Eruption gitu ya. Dihasilkan dari gas-gas dihasilkan dari erupsi eh, Siberian tadi, Siberian Eruption, kemudian suhunya meningkat sampai 40 derajat, sekitar 40 derajat. Bapak Ibu bisa bayangkan pada saat itu ya. Kemudian Pastinya kehidupan di daerah ekvatorial itu ya menjadi menjadi terganggu begitu ya akhirnya menjadikan mass extinction. Pertama terjadi di daerah-daerah yang low latitude ya atau di daerah lintang rendah. Nah ini ada beberapa contoh dari korban-korban yang ada saat itu ya. Jadi misalkan ya. bapak ibu kita tidak bisa lagi menemukan eukterits atau kalajengking hidupnya di laut, berenang dan besar semeja, gitu. Ya, kita nggak bisa nemuin lagi makhluk ini, begitu ya. Begitu juga dengan makhluk ini, ini adalah makhluk-makhluk yang aneh. Sebenarnya ini disebut sebagai diapsid, ya, makhluk-makhluk diapsid atau sinapsid, ya. Apa itu sinapsid? Sinapsid itu adalah mamalia bukan reptil bukan, gitu. Jadi bentuknya seperti reptil, tapi ciri-cirinya seperti mamalia, begitu ya. Kenapa? Karena uh, makanya disebut sebagai sinapsit karena kalau bapak ibu tahu kalau mamalia itu punya lubang ininya lubang telinga itu ya kalau kita tengkorak itu perhatikan bapak ibu itu ya hanya satu ya satu sedangkan kalau reptil itu ada dua ya disebut sebagai diapsid. gitu ya nah ini sinapsit sinapsit mereka sudah punah jadi kita nggak bisa lagi menemukan makhluk hidup yang disebut reptil ya disebut mamalia ya jadi dia reptil tapi uh, mencirikan menunjukkan ciri-ciri sebagai mamalia gitu ya. Atau kita tidak lagi bisa menemukan ini eh, capung yang ukurannya besar gitu ya, sekitar 3 meter gitu, 1 sampai 3 meter gitu ya. Capung ini ya. Nah, kita lanjut ke Mesozoic, Mesozoic event ya, Bapak Ibu. Di Mesozoic event ini ada satu ada dua periode kepunahan massal yang terkenal ya yaitu di Triasik, ya, yeah, end of Triasik dan di end of uh, Cretaceous, atau zaman Kapur akhir. Kita ke yang Triasik dulu. Yang Triasik itu berlangsung sekitar 200 juta tahun yang lalu, bapak ibu. Yeah. Jadi ini mempengaruhi sekitar 80 spesies. Yeah. 80 uh, spesies, terutamanya adalah lagi-lagi di laut. Lagi-lagi yeah. di laut. setidaknya ada setengah dari vertebrata spesies ya misalkan ungkui um, besar begitu ya kemudian mamal yang tadi saya sebut ya mamal like reptiles ya atau non-dinosaur reptiles gitu ya itu punah begitu ya punah saat itu jadi ini uh, kita tahu ada yang namanya pangea gitu ya jadi peristiwa late Triassic mass extinction ini terjadi itu sesaat sebelum terjadinya pangea uh, apa pangea itu pecah begitu ya. Sebelum Pangea itu pecah nah terjadi ini. Nah, pecahnya Pangea itu atau uh, pecahnya Pangea itu sangat berkaitan erat dengan ini, proses ini atau event Late Triassic mass extinction ini. Ya. Nah, ini sebagai aktivitas sebagai Central Atlantic Magmatic Province yang uh, terjadi pada saat itu. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Jadi nah, ini ini Pangea, ya. Ini adalah gambaran paleogeografi pada saat Late Triassic, kita 237 tahun yang lalu. Ya, jadi di akhir Late asik ini, ya, pangea antara Amerika Utara dan uh, Gondwana, South America dan Afrika ini mulai pecah, mulai retak, ya, mulai berpisah, ya, mulai berpisah, dan perpisahan atau pecahnya dari pangea itu menyebabkan vulkanisme besar-besaran di uh, sepanjang ini, sepanjang margin-margin-margin ini, ya. di margin-margin riftingnya, begitu ya. Nah, menyebabkan masif vulkanik yang disebut sebagai Central Atlantic Volcanism lagi-lagi seperti tadi ya kalau ada vulkanisme yang besar-besaran ya biasanya terjadi pemanasan dan akhirnya menjadi pendinginan pada akhirnya nah ini adalah gambarannya jadi dari mana asal pemikirannya nah, kita sama-sama tahu ya teori apungan benua ya Alfred Wegener ya jadi ini bahwa di Amerika Utara, di Afrika Barat, dan di Amerika Selatan sama-sama ada eh, apa namanya formasi batuan vulkanik, begitu ya. Nah, makanya ada teori pemikiran bahwa, nah pada saat terjadinya retak itu atau break gitu ya si pangnya itu, nah ini menyebabkan vulkanisme yang besar-besaran seperti itu. Nah, ini adalah korban-korbannya yang menjadi korban eh, tadi si letreasik eh, extinction ya. Nah, ini adalah gambaran dari si mammal right reptiles itu ya. Semacam ini seperti musang gitu ya. Atau kita nggak bisa ngeliat lagi ponodon ya. Ponodon seperti ini ini adalah fosil yang apa? Biasanya dipakai untuk eh, kalau di eh, basin-basin yang umurnya mesozoik begitu ya, umur paling paleozoik mesozoik ini biasanya dipakai dalam industri migas ya untuk Uh, penentuan umur maupun maupun tingkat kematangan gitu ya kematangan batuan batuan induk gitu ya nah ini penodon ini dipakai nah yang terakhir adalah yang biasanya sering dijadiin film gitu ya led Cretaceous mass extinction ya. nah ini terjadi sekitar 65 juta tahun yang lalu ya uh, terjadi kurang lebih dua setengah juta tahun ya. kemudian sekitar 76% spesies pada saat itu punah dan sebagian besar tentunya makhluk laut ya dan juga reptil-reptil uh, raksasa yang kita kenal sebagai dinosaurus gitu ya. Dikenal sebagai KPG, dulu KT ya uh, Cretaceous-Tertiary sekarang lebih dikenal sebagai KPG uh, Cretaceous Paleogene Extinction Event ya. Jadi uh, secara geologis gitu ya. Uh, pada KPG event ini ditandai dengan adanya lapisan tipis dari uh, uh, sediment, ya, yang disebut sebagai KPG boundary. Nah, jadi hampir di setiap daerah di setiap uh, belahan dunia, gitu ya, ketika ditemukan KPG boundary ini, bapak ibu ya, ada lapisan yang kandungan metal iridiumnya itu tinggi secara signifikan dibandingkan dengan umur-umur sebelumnya atau umur-umur di atasnya, gitu. Jadi ada peningkatan metal iridium pada kandungan KPG ini, KPG boundary. Nah, ini adalah penelitian yang tadi si Alvarez tadi ya, Alvarez eh, apa senior dan junior Nah, biasanya metal iridium ini dia sangat melimpah di asteroid gitu ya, di asteroid. Kemudian dihubungkan dengan adanya kenampakan impact atau bekas tumbukan gitu, tumbukan di daerah Yucatan di Meksiko, di semenanjung Yucatan. Ya. nah ini akhirnya menjadi teori yang paling populer ya teori yang paling banyak diterima oleh para ilmuwan dari penyebab terjadinya si cretaceous mass extinction ini ada lagi teori lain yang menyebabkan, oh bukan ada lagi uh, bukan hanya si uh, tadi si uh, tumbukan di semenanjung yukatan tapi juga ada uh, faktor lain yaitu adalah dekan volcanism. Nah, jadi di India juga sama, di daerah selatan India itu ya juga punya satu pelamparan formasi batuan vulkanik magma yang hampir mirip dengan di daerah Siberia. Tapi umurnya berbeda. Kalau tadi di Siberia itu Late Permian, kali ini umurnya adalah Late Cretaceous yang disebut sebagai Deccan Trap. Ya, Bapak Ibu, Deccan Trap. Nah, ini juga ikut berkontribusi terhadap tadi terhadap si Late Cretaceous mass extinction. Tapi mungkin Para ilmuwan juga masih banyak yang ragu dengan teori ini ya, begitu. Ya. Nah, kemudian, kenapa eh, apa namanya Kred Kretasius masa extinction ini benar-benar sangat eh, apa namanya, terkenal dibandingkan dengan extinction yang lain karena itu karena tadi dinosaurus akhirnya punah dan digantikan oleh mamalia begitu. Ya. Nah, ini adalah kenampakan dari paleogeografi ya, dari zaman keadaan bumi saat late Cretaceous itu. Kita lihat ini adalah benua Asia ini adalah cikal Indonesia sebenarnya sudah, terbentuk ya kepulauan Nusantara ini sudah terbentuk ya. Nah ini tadi posisi dari si Dekantrep ya di India tadi ya. Nah, tapi ini adalah posisi dari si tadi nah, daerah namanya si Huluk Impact Site ya di daerah Semenanjung Yucatan. Nah ini ya. Nah di daerah ini banyak ditemukan ini yang disebut sebagai shock quartz. Jadi kuarsa yang terpengaruh oleh suatu seperti tumbukan begitu ya, shock quartz dan tektites ya, tactites. Nah, kemudian juga adanya endapan-endapan mega tsunami yang ditemukan di sekitaran uh, Teluk Meksiko. Ini kan skala bakal Teluk Meksiko ya, Bapak Ibu. Nah, juga banyak ditemukan endapan mega tsunami di daerah ini. Nah, itu makin memperkuat teori tentang si uh, tumbukan uh, asteroid di daerah si Hulu Impact Site di di Yucatan ini. Dan kemudian ketika terjadi tumbukan, ya pastinya ada material-material yang terlempar, material-material yang terlempar ke atmosfer, nah itu menjadi menutupi, ya menutupi bumi sehingga tidak bisa terpenetrasi oleh sinar matahari. Nah ini gambarannya bapak ibu, jadi ada tumbukan asteroid, gitu ya. Nah akibatnya menjadi apa? Menjadi material-material uh, dari asteroid se -se selain dia menghancurkan yang pastinya menghancurkan wilayah di sekitar Teluk Meksiko di sekitar uh, semenanjung Yucatan ini yang pastinya tadi karena asteroid, asteroid itu besar ya material-material uh, pecahan dari asteroid itu menyebar ke atmosfer bumi yang menutupi bumi sehingga sinar matahari tidak bisa uh, apa namanya penetrasi ke uh, bumi ya dan pastinya ini makhluk-makhluk hidup yang saat itu ya tidak bisa bertahan lama begitu ya Meskipun yang di, di wilayah ini pasti mati begitu ya karena bencana begitu ya, tapi uh, yang di luar dari daerah bencana ak, menyusul perlahan-lahan mati begitu. Nah ini adalah satu pen uh, penelitian ya dari uh, majalah Science ya oleh uh, Scholter ya tentang siluk asteroid impact. Jadi dari penyebaran uh, uh, tadi si KPG boundary tadi itu ya di seluruh dia hampir menyebar begitu ya dia melakukan penelitian di menyebar di beberapa site di secara global begitu ya. Nah ada lapisan-lapisan ini peningkatan ya peningkatan ini oksigennya penu, menurun gitu ya terjadi penurunan uh, delta karbon gitu ya atau uh, isotop karbon gitu ya. Nah ini yang tadi yang KPG boundary tadi. Oke. Okay. Nah ini adalah korban-korbannya, korban dari si uh, jatuhnya asteroid di semenanjung Yucatan tadi. Ya, sebagian uh, yang kita kenal adalah makhluk-makhluk uh, besar ini sudah tidak bisa kita temuin lagi kecuali mungkin ibu dan bapak kemarin nonton film uh, Jurassic Park gitu ya, baru kita bisa lihat di uh, bioskop gitu ya, di film gitu ya. Dan juga sebenarnya yang paling banyak adalah ini makhluk-makhluk laut ini kita nggak bisa lagi menemukan ini amonit ya dan kawan-kawannya bukti secara mikropaleontologis ya terlihat ya terlihat bahwa sebelum terjadinya KT boundary atau KPG boundary atau eh, akhir eh, kepunahan masa akhir Kretasius ya foraminifera itu bentuknya besar 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 bapak ibu ya ini adalah foraminifera ya foraminifera itu besar besar begitu. Namun setelah masuk ke zaman Paleosen gitu ya menjadi kecil kecil. Nah kenapa seperti itu? Karena kalau besar besar seperti ini kita tahu bahwa ini kan dia makhluk yang makhluk yang bergantung kepada lingkungannya ekologinya ya. Nah kalau ekologinya jadi makhluk-makhluk yang bergantung pada ekologinya, ketika ekologinya itu ambience atau ekologinya itu uh, nyaman buat mereka, nah maka mereka cenderung akan mempertahankan ukurannya gitu bapak ibu. Ukurannya. Jadi mereka mempertahankan ukuran-ukuran menjadi besar besar sedangkan saat kondisi di mana kondisi itu kita anggap sebagai kondisi yang apa kondisi yang susah gitu ya. Makanan susah di situ begitu ya. Nah, kecenderungan makhluk e, foraminifera itu bukan membesarkan ukurannya tapi akan bereproduksi sebesar-besarnya. Jadi dia akan menghasilkan keturunan sebanyak-banyaknya karena kenapa? Karena berhubungan dengan kemampuan dia untuk mempertahankan hidup mempertahankan spesiesnya begitu. Jadi dia cenderung akan bereproduksi sebesar-besarnya gitu. Ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah bukti ya, bukti dari si uh, akhir Kretasius ya. Kepunahan akhir Kretasius. Nah, ini mengecilnya foraminifera ini disebut sebagai lipid effect ya. Nah, ini ada beberapa gambar kartun yang ya, uh, mungkin bisa jadi sebenarnya Dinosaurus itu punah karena kebanyakan makan McD, gitu ya, atau karena ini karena merokok, gitu ya, atau ada juga yang menggambarkan bahwa dinosaurus punah karena ketinggalan kapal Nabi Nuh, gitu ya, atau beberapa teman-temannya punah, begitu sehingga dia jadi kesendirian, gitu dinosaurus, ya, ada banyak meme, gitu ya, menggambarkan dinosaurus itu punah karena apa, gitu ya, tapi intinya, kalau secara, secara ilmiah tadi, ya, dipercaya bahwa terjadi karena tumbukan dari asteroid. Nah ini bapak ibu selain dari yang lima tadi lima kepunahan massal tadi sebenarnya ada banyak kepunahan kepunahan massal kepunahan bisa dikatakan massal juga tidak tapi sebenarnya kepunahan kepunahan gitu ya teori-teori kepunahan gitu ya yang lain gitu nah yang digari yang diwarnai dengan warna merah muda ini adalah yang tadi yang lima big five ya, yang big five Apakah kita akan mengalami kepunahan massal? Nah, kita lihat di sini di umur Paleogen ada juga beberapa berbagai macam uh, event kepunahan, gitu ya meskipun tidak dikategorikan sebagai kepunahan massal. Nah, kita ada di sini. Ya. Nah, ada kata kunci di sini. Manusia ya kalau yang lain itu adalah efek dari uh, secara natural, gitu ya, Bapak Ibu. Nah, kalau ini penyebabnya paling paling beda, gitu ya. Paling beda. Kalau yang lain ada vulkanisme, anoxic event. Uh, tumbukan asteroid begitu ya. Nah, ini penyebabnya adalah manusia. Kita lihat timeline dari Cenozoic event ya. Jadi setelah kepunahan massal di akhir Cretaceous tadi ya, nah mulai lagi berkembang biak lagi makhluk hidup tapi makhluk hidup yang benar-benar berbeda dengan sebelumnya. Ya. Kalau tadi kebanyakan reptil dan burung begitu ya, nah sekarang yang berkembang adalah makhluk yang berdarah panas. Ya, yaitu mamalia ya. Mamalia berkembang di sini menggantikan posisinya posisi dinosaurus tadi posisi reptil besar tadi, ya. nah di sini ya, munculnya kita ya manusia. Nah, jadi kalau kita perhatikan di zaman senozoik ini, di masa senozoik tidak ada sebenarnya mass extinction yang besar besaran, begitu ya. Kalau kita lihat, ini adalah gambaran dari eh, zaman senozoik ya. Kalau kita lihat, kalau dari sisi iklim memang ada iklim yang tiba-tiba meningkat misalkan ada periode glasiasi begitu ya dimulai dari zaman oli, dari kala oligosin gitu ya sekitar 30 33 juta tahun yang lalu begitu ya sampai kepada ini zaman es ya zaman es ya tidak ada event yang luar biasa ya dibandingkan dengan yang sebelum yang lima tadi begitu ya relatively ya. nah ini adalah Milan Covid cycle begitu ya. jadi kalau kita lihat Iklim di zaman senozoit uh, ini lebih dipengaruhi kepada faktor-faktor ini faktor astro astronomis, gitu ya ada yang disebut sebagai Milankovik gitu jadi kadang ada uh, rotasi matahari itu apa, orbit bumi terhadap matahari itu kadang condong begitu ya kadang menjauh begitu ya ada yang uh, relatively elips ada yang relatively lebih ke arah uh, spherical, begitu ya. Begitu juga dengan aksialnya, gitu. Kadang-kadang ada belahan bumi, bumi yang cenderung ke arah matahari, ada yang menjauhi, begitu ya. Nah, itu disebut sebagai melankotic cycle, begitu. Di samping juga ada efek-efek dari uh, tektonik misalkan ya. Tapi memang efeknya tidak se-devastating atau tidak sebesar dari yang lima tadi, begitu ya. Jadi balik ke pertanyaan, sebenarnya kita sebenarnya lagi menuju... Extinction, nggak sih? Nah, jadi ada majalah Nature ya, dia membuat satu apa namanya, ada satu artikel di majalah Nature gitu ya. Ada, ada pertanyaan sebenarnya sama dengan pertanyaan ini. Apakah sebenarnya bumi ini men, sudah pada periode kepunahan massal yang keenam? Begitu ya. Tadi lima, nah sekarang apakah kita masih kepunahan masal yang keenam? Coba kita lihat coba kita lihat jadi kalau kita lihat ya extinction yang sekarang itu ya menuju kepada kepunahan massal itu ya kita membutuhkan dua persyaratan gitu ya yang pertama apakah kepunahan massal yang sekarang itu di atas dari background rates jadi kita sama-sama tahu dia ya, background rates tadi yang 96 makhluk hidup sudah punah itu, ya. Tapi rate ya konstan, gitu ya. Nah, apakah kita mengikuti kepunahan massa yang ke, ke, kepunahan yang natural, atau jangan-jangan kepunahan yang sekarang kita ini apa rasio uh, atau kecepatan kepunahan yang sekarang ini melebihi dari kecepatan kepunahan yang natural, begitu. Kemudian yang kedua syaratnya adalah dari pertanyaan itu adalah apakah secara historis, ya. sudah 75% dari makhluk hidup yang ada sekarang itu sudah punah setelah kepunahan masalah yang terakhir begitu lebih dari 75% begitu ya nah jadi untuk menjawab pertanyaan itu ada metodologi bahwa kita harus membandingkan ya membandingkan extinction rate atau kepu eh, tingkat kepunahan kepunahan natural ya dengan tingkat kepunahan eh, massal di masa lalu begitu ya dan problem-problemnya ya yang ter yang muncul ya. Nah, many existing plates are under sample of unevenly sample. Jadi, nah ini yang permasalahannya bahwa kita nggak bisa mengetahui gitu berapa banyak spesies yang sudah punah sebenarnya. Yang tadi yang 90% itu cuma perkiraan aja sebenarnya gitu. Secara pastinya kita tidak tahu begitu ya. Dan sampelnya itu uneven gitu ya. Jadi tidak 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 teratur begitu. Ya. Kemudian Spesies for which we have fossil data, ya, misalkan marine gastropod ya. Jadi, spesies yang ada saat, saat uh, di fosil, gitu ya, sebenarnya itu berbeda dengan spesies yang ada sekarang, begitu ya. Nah, itu adalah kesulitan-kesulitan kita untuk uh, mem membandingkan, gitu ya, membandingkan uh, tingkat kepunahan, gitu ya, ke uh, membandingkan kepunahan yang sekarang dengan kepunahan masa lalu. Nah, ini coba kita bandingkan ya Bapak Ibu misalkan kepunahan massal di zaman dulu ini yang eh, pasnya ya yang pas gitu. Nah ini adalah long term average ya, extinction rate itu adalah sekitar ini di antara 0.1 sampai 1. Ini adalah kepunahan massal, kepunahan secara natural adalah di sini nilainya. Tapi yang sekarang itu ya 100 kali lebih atau 1000 kali 100 kali ya. 1000, 1000 kali lebih tinggi. Ya seribu kali lebih tinggi dibandingkan dengan kepunahan masal yang sebelumnya yang natural, begitu ya. Dan para ilmuwan ya memperkirakan ini adalah kepunahan masal di masa depan. Ah, sorry, kepunahan di masa depan. Kepunahan di masa depan sekitar seribu sampai sepuluh ribu ya nya Nah ini misalkan ya berdasarkan data dari uh, extinction ya dari seribu tahun yang lalu ya kita lihat nah ini time intervalnya lah kalau kita lihat nih extinction semakin semakin tinggi begitu bapak ibu tingkat dari kepunahan semakin tinggi nah ini adalah beberapa contoh dari makhluk hidup ya yang uh, punah sudah punah gitu ya nah misalkan ini uh, harimau jawa gitu atau badak badak uh, putih di Afrika ya di Afrika Utara ya kemudian ada serigala Tasmania nah yang paling terkenal adalah ini kepunahan dari burung dodo ya kepunahan dari burung dodo dan yang paling terakhir ini adalah lumba-lumba uh, sungai kuning ya di di Cina ya itu terakhir 2022 dikatakan punah ya nah ini yang jadi sebenarnya kepunahan keenam itu berhubungan dengan ini manmade extinction atau kita sebenarnya manusia yang menyebabkan kepunahan itu jadi kalau yang sebelumnya yang lima kepunahan masal sebelumnya dipengaruhi atau penyebabnya adalah peristiwa-peristiwa yang sifatnya natural, begitu ya. Sedangkan di kepunahan masal yang keenam ini, ya, jadi sepakat para ilmuwan bahwa kita sebenarnya ada di kepunahan masal yang keenam. Gitu. Ini secara secara saintifik. Tadi kalau kita lihat rednya itu ya lebih tinggi dibandingkan dengan kepunahan masal, kepunahan yang natural, begitu ya. Seratus 100 sampai seribu kali lebih tinggi. Begitu. Jadi artinya apa? Artinya sebenarnya kita sudah ada di fase kepunahan masal keenam, Bapak Ibu sekalian, ya. Yang itu adalah penyebabnya adalah kita manusia, ya, man-made extinction. Nah, salah satu contohnya adalah ini. Adalah burung dodo, ya Bapak Ibu, mungkin kalau yang nonton film SH ya. Tahu ini burung yang pada nyemplung ke lava gitu ya, ke gunung api gitu ya. The Holocene extinction also referred as the Anthropocene extinction. Ya. Kemudian, extinction rate-nya itu 100 atau 1.000 kali lipat dari background rate. Jadi sudah memenuhi syarat bahwa kita sudah masuk kepada kepunahan massal, bapak ibu ya. Dan akibat dari ini, dari kita, dari manusia, sepertiga spesies dari plan, ya, tumbuhan dan dan e, e, dan binatang itu sebenarnya sudah punah, bapak ibu. Sepertiganya. Ya. Nah ini misalkan contohnya burung dodo, burung dodo itu tinggal di daerah kepulauan Martinique, uh, sorry, Mauritius, sorry, kepulauan Mauritius di Afrika, ya, bapak ibu. Jadi sebelum, jadi kepulauan ini relatif terisolir, bapak ibu. Di Afrika, di Afrika Barat, ya, kepulauan ini relatif terisolir sampai akhirnya orang-orang Belanda datang ke sana, ya, para penjelajah tahun sekitar tahun 1600an mereka datang, gitu ya. Dan burung bodoh ini dia burung burung yang nggak bisa terbang, bapak ibu. Jadi dia nggak pernah melihat manusia sebelumnya. Jadi dia nggak punya rasa ketakutan terhadap manusia. Gitu ya. Dan karena manusia itu kan sifatnya penasaran ya bapak ibu penasaran. Jadi dia bunuh dia 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 sembelih burung dodo lalu dicobain rasanya gitu ya nggak enak sebenarnya burung dodo ini rasanya nggak enak gitu ya nggak enak gak enak ayam ataupun bebek gitu ya tapi ya itu nama manusia akhirnya yang terjadi nah, manusia membunuhnya ditambah lagi pasti ketika manusia itu datang gitu ke suatu daerah pasti dia bawa ini bawa tikus ya, bawa anjing gitu ya, atau bawa introduce spesies, gitu ya, bawa invasive spesies. Dan akhirnya si bumbu ini kalah, ya, kalah, telur lornya dimakanin oleh tikus dan anjing begitu ya, dan akhirnya punah, gitu. Punah karena apa? Karena manusia. Dan hampir sebagian besar kepunahan yang terjadi pada saat ini terjadi karena kita karena manusia. Ya. Nah, ada satu buku yang terkenal karyanya Yuval Noah Harari yang namanya buku Homo Deus. Jadi apalagi ini waktu itu teknologi belum berkembang begitu. Apalagi ditambah dengan manusia teknologi berkembang gitu ya dikatakan Harari mengatakan bahwa manusia berkembang teknologi berkembang seakan-akan manusia itu menjadi seperti Tuhan gitu ya dan bisa mengendalikan segalanya begitu ya. Nah, salah satunya efeknya adalah ini tadi extinction tadi kepunahan tadi. Nah ini kalau kita lihat ya perkembangan manusia ya Nah, jadi manusia itu dari 8.000 tahun sebelum masehi begitu ya sampai 1.000 tahun itu relatif konstan aja ya. Tapi tiba-tiba mengalami lonjakan penduduk setelah terjadinya plague, plague ya. Jadi ini adalah wabah hitam ya tahun 1200-an ya nah, mengalami peningkatan sampai saat ini peningkatan yang signifikan. Nah, di sisi lain kalau kita lihat jumlah dari beberapa spesies ya misalkan ini uh, uh, biota atau spesies di Afrika di Australia mengalami penurunan. Mengalami penurunan dalam waktu kurang lebih 1000 tahun terakhir. Dalam waktu 1000, 1000 tahun terakhir mengalami penurunan yang signifikan. Terutama ini, di daerah-daerah yang dulunya belum pernah terjamah manusia, misalkan ini Madagaskar dan New Zealand, kita lihat bahwa declining atau penurunan dari makhluk hidup itu sangat signifikan. Nah, ini dia. Ya, akibatnya apa karena tadi manusia berusaha untuk mempertahankan eksistensinya bapak ibu ya mempertahankan saya tidak menyalahkan manusia sebenarnya tapi memang apa adanya seperti ini begitu ya nah, kalau kita lihat sebagian besar sekarang di bumi ini dipenuhinya oleh 36 persen manusia ya kemudian 60 persen adalah hewan ternak kita begitu ya dan hanya ini 4 persen yang makhluk hidup yang makhluk liar alam di alam yang tinggal di alam liar hanya sekitar 4 persen begitu. Oleh karena itu maka ya nggak bisa kita pungkiri bahwa kita sekarang sebenarnya sedang menuju kepada mass extinction yang sebenarnya. Ya. Nah penyebabnya ada banyak bapak ibu ya. Eksploitasi yang pastinya eksploitasi sumber daya begitu ya. Kemudian perubahan dari habitat ya. Hilangnya habitat gitu ya. Kemudian climate change ya. Ini juga invasi spesies ya. Disease ya. Seperti yang beberapa tahun kita rasakan begitu ya polusi ya. Nah ini adalah salah satu contohnya ya Bapak Ibu ya. Begitu. Ini misalkan perburuan besar-besaran, polusi ya. Kemudian apa nih peperangan tapi MacD gitu ya Bapak Ibu. Kemudian ini adalah tadi wabah begitu ya, terus eksploitasi sumber daya besar-besaran ya, pencemaran lingkungan ya pemanasan global, invasif spesies, misalkan dulu di Australia nggak ada kelinci, sekarang jadi masalah yang utama di, di Australia gitu ya, kelinci gitu ya dan juga ini ya. Nah, sekarang kita menghadapi satu apa ancaman serius sebenarnya Bapak Ibu bahwa suhu bumi semakin lama semakin meningkat begitu ya. Kadar karbon dioksida kita semakin meningkat begitu ya. Mungkin manusia ketika terjadi pemanasan global bisa merekayasa dengan teknologinya apa? Mungkin bisa bikin uh, apa kota-kota terapung atau sebagainya tapi kita tidak bisa pungkiri bahwa sebagian besar makhluk hidup tidak akan bisa bertahan begitu ya. Peningkatan karbon dioksida atau uh, pemanasan global ini ya, tidak lain tidak bukan penyebabnya adalah kita sendiri manusia. Ya. Nah ini yang kita kenal sebagai Chilling Curves. Ya. Nah ini misalkan kita ambil satu contoh misalkan di Indonesia ya ini tahun 1950 zaman Bung Karno begitu ya hutannya masih sekitar 98 ya menutupi uh, Kalimantan begitu ya kemudian semakin lama semakin degradasi begitu ya luas hutan semakin mengecil sampai akhirnya puncaknya sekarang ini 2020 ini bapak ibu ada wacana untuk ya bapak ibu tahu tahu sendiri ya lokasi ini akan dijadikan apa begitu ya dan yang pastinya ketika ada proyek seperti itu ya secara ekologis bapak ibu secara ekologis secara etika ekologi maka pastinya berdampak luar biasa terhadap kondisi ekosistem di Kalimantan begitu ya nah atau yang misalkan yang beberapa tahun lalu juga eh, lagi heboh begitu ya, lagi viral begitu ya, nah, kita punya spesies yang langka begitu komodo gitu ya hanya ada di Indonesia gitu satu pulau gitu yang pulau itu terpencil begitu pulau itu sebenarnya terisolir dari wilayah lain begitu secara ekologis gitu nah kemudian karena pemikiran kita kita mau kembangkan eh, wisata dan segala macam intinya sebenarnya ada uang gitu ya nah, akhirnya dikembangkan begitu ya dan sebenarnya secara ekologis itu etis atau tidak begitu itu yang harusnya jadi pertanyaan kita terutama kita sebagai orang yang apa namanya sebagai akademis gitu bapak ibu ya apakah etis begitu ya alam yang sebenarnya sudah berkembang selama 530 juta tahun gitu ya apa namanya perkembangan biota di bumi begitu ya tiba-tiba kita sebenarnya kita kan orang asing gitu bapak ibu ya baru datang terakhir gitu tapi merusak segala-galanya begitu nah maka di situ dibutuhkan apa ya kearifan gitu kearifan kita apalagi kita ber, bekerja ya di bidang sumber daya gitu ya nah, setidaknya kita jangan hanya mengeksploitasi besar besaran tapi itu juga harus memikirkan gitu ya bagaimana keberlangsungan nanti ya sustainable nya begitu bagaimana sustainability nya begitu ya. nah itu yang berhubungan dengan manusia terus bagaimana ada faktor lain nggak selain manusia gitu bisa jadi ada faktor lain ya Misalkan kalau kita mengacu pada uh, potensi vulkanisme yang menyebabkan mass extinction ya, ada beberapa vulkanisme mungkin memang tidak sebesar yang Deccan Trap atau sorry yang Deccan Trap ataupun yang Siberian Trap ya. Misalkan letusan Toba ya atau letusan Yellowstone ya. Nah, ini juga mungkin di suatu masa depan bisa menjadi uh, potensi ya untuk mass extinction begitu ya. atau ada eh ada kemungkinan adanya asteroid impact di masa depan begitu seperti yang terjadi di KPG boundary atau di eh, Late Cretaceous mass extinction bisa jadi terjadi Bapak Ibu ya misalkan ini ada studi ya studi dari Binzel tahun 1997 ya bahwa eh, di NASA gitu Bapak Ibu ya dia mengkategorikan ya beberapa objek-objek yang berpotensi untuk menabrak bumi gitu ya Nah, jadi semakin periodenya dan semakin jaraknya semakin dekat dengan bumi, nah maka probability-nya semakin tinggi. Nah, ini adalah probability impact-nya Bapak Ibu. Nah, dari, di tahun 2004 itu ditemukan satu asteroid namanya Apophis Bapak Ibu, Apophis ya. Diameternya itu sekitar 370 meter ya, 370 meter ya. Nah, ini memiliki torino scale 4 Bapak Ibu. Torino scale Jadi ini scale tertinggi. Ya. Jadi kita hampir-hampir belum pernah nih bu, bapak ibu ya, sekitar apa 10.98 ini kan paling tinggi ya. Nah dia ada di empat. Nah ini adalah Torino scale tertinggi dari asteroid yang mendekati bumi. Begitu. Jadi dia diperkirakan ya kemungkinan berpapasan. Jadi bukan nabrak sebenarnya tapi berpapasan dengan bumi di tahun 2037, bapak ibu dengan change to hitnya sekitar 2,7 persen. Dan pada akhirnya sebenarnya ya kita tidak perlu takutin bahwa terjadi apa namanya kepunahan massal dan pada akhirnya sebenarnya bumi nanti pada akhirnya akan mengalami kematian ya pada akhirnya nanti akan terjadi mass extinction yang paling besar, begitu ya. ya itu ketika tata surya kita ada pada akhir hidupnya ya. final fate of the life on earth gitu ya. Jadi kapan itu ketika matahari kehilangan bahan bakarnya yaitu adalah hidrogen ya semuanya sudah berubah menjadi uh, helium gitu ya dan kemudian dia mengembang ya, membentuk menjadi giant ya. menjadi giant. Matahari itu menjadi membesar gitu ya karena kehilangan bahan bakarnya gitu ya dan itu adalah yang para ilmuwan berpendapat teori bahwa itu adalah sebenarnya adalah akhir dari bumi kita gitu ya. Sudah dipastikan ya ketika matahari itu membesar gitu ya mencaplok planet-planet yang di dekatnya gitu ya Venus gitu ya bukan tidak mungkin bumi suhu meningkat bukan tidak yang pasti sudah pasti makhluk hidup itu pasti akan tidak akan bisa bertahan gitu ya. Nah, pada masa ini ya bumi akan completely sterilized, nggak ada sama sekali makhluk yang bisa bertahan. Gitu. Kapan itu terjadi? Nah, diperkirakan sekitar 5 billion tahun dari sekarang. Gitu. Jadi kalau kita mengacu kepada astronomi, sebenarnya umur bumi itu ya relatif ketika ditelan sama matahari itu relatif sekitar 5 billion tahun yang akan datang. Nah ini contohnya saya waktu kecil, saya senang sekali dengan Paleontologi gitu ya salah satunya perkenalan saya ini adalah ini dengan apa komik Doraemon gitu ya Bapak Ibu jadi ini ada kisahnya Doraemon gitu ya jadi menceritakan sebenarnya ini ada kaitannya dengan mass extinction ya. komik Doraemon ini gitu ya jadi Nobita dengan Doraemon ini bikin bikin bumi-bumian gitu ya tapi terjadi mass extinction gitu ya dikaitkan tapi penyebabnya bukan tadi penyebabnya ternyata ini mamanya Nobita buang ini buang uang bumi-bumiannya gitu ya sehingga terjadi mass extinction besar-besaran gitu di uh, bumi tadi bumi tiruan tadi gitu. Nah. Oke okay, Bapak Ibu itu akhir dari 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 apa yang bisa saya sharing uh, pada kesempatan ini. Uh, pada intinya sebenarnya uh, ada satu pesan ya dari ini uh, George Gaylord Simpson juga seorang paleontologis ya bahwa sebenarnya makhluk hidup itu ya yang bisa bertahan itu ada sebenarnya makhluk hidup yang yang bisa apa namanya bisa mem, mem, ya memodifikasi begitu ya bisa bisa beradaptasi gitu beradaptasi dengan ya, dia bisa bertahan gitu ya. Jadi bertahan dan dia bisa menyaingi makhluk hidup yang lainnya, begitu Ibu. Jadi ada istilah begini, in the history of life, it is strict, strict in fact that the major change in the taxonomic taxonomic groups of, occupying various ecological position do not, as a rule, result from the direct competition of the groups concentrated in each case and the survival of the fittest. On the contrary, the usual sequence is for one dominant group to die out. Living the zone empty before the other groups become abundant. Jadi sebenarnya makhluk hidup yang lain itu punah gitu, tapi ada makhluk hidup yang menggantikan gitu. Jadi ini hubungannya dengan apa? Dengan dengan tadi ya, dengan uh, kompetisi gitu. Jadi ada satu makhluk hidup yang mati begitu ya. Bukan berarti sudah berakhir itu, tapi ada makhluk hidup penggantinya gitu. Nah kita sebagai manusia mungkin ketika kita nanti uh, punah begitu ya, bukan tidak mungkin gitu ya menurut Sayang, gitu ya. Digantikan dengan makhluk yang lebih advance dari kita. begitu. Terima kasih, Bapak Ibu. Uh, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan uh, saat penyampaian materi. Uh, saya akhiri, uh, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Saya persilahkan atau bisa berdiskusi, gitu, Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Ibu Mira. Ya. Terima kasih, Mas Randy. Materi yang sangat menarik, ya. Materinya menarik dan juga pemaparannya banyak ternyata. Nggak, nggak sadar ini kita sudah mau jam 3 ini ternyata. Dua jam. Hampir dua jam ya Bang Ali ya? Iya, mantap. Iya. Bang Ali ada request tadi, bagaimana anu. kalau... Bang, <laughs> Bang Ali mau tanya. Oh iya, silakan. silakan, silakan. Hebat nih sekarang nih Mas Redi ya. Nyanyiin Bang Ali nih. Memang, Bang Ali udah usulkan ke Bu Dewi sih, menggantikan Bang Ali. Oke, Bang Ali mau tanya, tadi bagus sekali nih dari publikasi. Dari apa? Memang yang dibahas kebanyakan dari awal adalah natural, anu lah ya, natural disaster, atau yang, yang dari bersumber dari dalam bumi aja ya. Memang ada sedikit dibahas tadi mengenai asteroblem sebenarnya juga salah satu ada event-event yang sangat berpengaruh dan punya gejala-gejala di muka bumi ini kaldera-kaldera eh, kaldera yang dibuat oleh asteroblem atau asteroid yang jatuh nah itu salah satu eh, apa eh, trigger daripada kepunahan massal ya kepunahan massal di mana ya apa cendawan debu itu menutupi sinar matahari dulu ceritanya macam-macam nah itu juga akan membuat apa karena sistem bumi berputar menjadi hampir punahnya itu justru dalam kategori punah global ya nah, kalau bang ali itu percaya punahan itu punahan parsial selalu berjalan ya Nah, selalu berjalan kepunahan persia. Tetapi ingat, kita pada kenozoik aja kita memakai gunakan ala miosen, eosen, holosen ya. Artinya kalau holosen itu 100% spesies ya, yang itu. Jadi kepaleo itu adalah yang memang purba sekali, tidak sepertinya. Artinya ada peningkatan jumlah spesies ya kesempurnaan. Memang ya di masa yang lebih pendek yang disebutkan antroposen tadi itu memang lebih beraspek kemanusiaan lebih ke kemanusiaan. Jadi banyak dari segi ketakutan kita itu ya banyak bukan hanya dari yang natural tadi vulkanik, tsunami dan lain-lain, tetapi juga dari yang namanya istilahnya apa ya? Tadi sudah diselingkuh tuh misalnya klimatologi ya ada ada semacam namanya cycle ya dan juga badai macam-macam. Nah ini sebenarnya eh, bagian dari nir ataupun ya, eksternal daripada bumi gitu ya. Nah itu sangat benar. Jadi bumi kita ini eh, bisa dihantam oleh suatu keadaan dari pengaruh astronomi lain, istilahnya begitulah kira-kira sampai orang mau pindah ke bulan dan lain-lain itu ceritanya. Nah itu coba itu aja bang Al itu melihat ini mantap sekali nih ya dari publikasinya. Tetapi ingat kita sebagai geologis juga sekarang selalu berujuk pada holosen itu 100 istilahnya masih begitu. Dan sekarang Orang ditakutkan oleh, misalnya, kepunahan massal itu terhadap dirinya manusia. Padahal, kepunahan massal yang alamiah juga selalu terjadi kepada makhluk yang lain atau biota yang lain, ya, di luar event yang namanya tadi yang diceritakan, kurver, atau katak, ataupun unpredictable event gitu ya, dan lain-lain. Nah, tetapi manusia sekarang sudah juga uh, ingin apa ya? ingin menjaga sampai jangan sampai kami punah istilahnya manusia di samping juga secara budidaya perang ya terus yang ditakuti terakhir ini adalah ada kemarin yaitu covid ya covid itu mendunia sebenarnya apakah itu kemarin kita gentar apakah ini akan menuju kepunahan manusia Ya kalau ledakan misalnya makanan kurang ya orang sudah konservasi sekarang ada hidroponik di atas rumahnya bikin apa gitu meskipun penggunaan lahan tambang apa tadi yang sudah dikatakan Bapak Bung Karno dulu nggak mau jual satu batang pohon di Kalimantan sekarang sudah habis bukan batangnya aja batu baharanya pun juga habis istilahnya itu juga itu tetapi manusia ini bertahan kalau dia tetap berpikir, istilahnya begitulah ya. Itu aja. Eh, kalau Bang Ali komentarnya ini sangat bagus sekali apa yang disampaikan. Bahkan ini cerita eh, berapa kali mata tiga, tiga minggu mata kuliah geologi sejarah ini sebenarnya dua jam. Terima kasih, Mas Rendi. Terima banyak, Bang Ali. Iya betul, Bang Ali. Iya. Kalau kita lihat memang eh, apa namanya? periode sekarang itu ya manusia sebagai faktornya begitu ya sebagai faktor utama gitu dari ya. dari dari kepunahan makanya kepunahan, disebut antroposen Antroposen, gitu betul ya ini hanya ancamannya zaman plastik misalnya gitu kan apa gitu itu memang anu benar-benar terhadap manusia lah gitu ya sama lingkungan yang dekat sama manusia Padahal kepunahan massal yang lain yang padahal bertalian kan istilahnya ya bertalian sebenarnya Tapi kalau event natural yang besar tadi katastropikan oksigen di kambrium ya banyak lagi itu yang itu berkaitan dengan tektonik juga cukup apa cukup signifikan tapi masih dikeluarkan parsial. Dan ya. tidak ada manusia pada waktu itu, jadi nggak ada ketakutan itu, ya. Nah, sekarang iklimnya berbeda, bahkan eh, kepunahan massal ini sudah jadi politis, ya. Betul. Jangankan seorang presiden Amerika, menyatakan Jakarta akan tenggelam aja sudah, sudah ribut, ya, secara politis, gitu, ya, terbelah, terapa, tapi itulah di bawahnya. Eh, itu makanya kita juga hati-hati, ya. Uh, ilmu ke teknik engineering lebih bagus lagi untuk mengandalkan penurunan banjir dan lain-lain itu kata orang teknik kan nah, itu makanya berpikir kemajuan itu bisa istilahnya menyambung kemaslahatan makanya uh, sustainability itu kita mikirin anak cucu kita gitu istilahnya kita gitu, bersambung gitu. supaya nggak punah lah gitu. Terima kasih Mas Rendi, bagus ya, sekali data-datanya. Iya, sama-sama Bang Ali. Terima kasih atas masukannya Bang Ali. Di sini juga saya lihat ada beberapa rekan mahasiswa, eh, ya. ada beberapa rekan mahasiswa. Mungkin selanjutnya saya berikan kesempatan untuk rekan mahasiswa. Barangkali ada yang mau bertanya, ada yang mau ditanyakan. Oke, oke, sudah ada yang ini ya raise hand ya. Uh, untuk Mas Niko, silahkan mungkin disampaikan langsung saja ya Iya, uh, sebelumnya terima kasih Bu Mira uh, sudah memberikan uh, waktu untuk pertanyaannya uh, Ini uh, Bang Randy, saya mau tanya Jadi kan beberapa tahun sebelumnya tuh uh, Spesies harimau Jawa dikatakan uh, sudah punah ya di tahun 2000 berapa Tapi setelah di 2000 berapa ya saya lupa juga sih baru-baru ini kayaknya uh, si harimau Jawa ini uh, ditemukan bang di uh, satu Taman Nasional. Nah itu uh, bisa diasumsikan nggak kata-kata uh, sudah punah itu dapat dijadikan diasumsikan maksudnya uh, menjadi satwa yang bakal bisa di Hah? bakal bisa di apa namanya dikatakan tidak punah gitu bang Maksud. oh Maksud. jadi di, di, di ini direvisi gitu iya direvisi nah, bisa jadi bisa, bisa gitu ya misalkan tadi yang saya cerita ya eh, ikan kuelakan pernah dengar nggak ikan kuelakan Niko iya pernah ya mana nih ikan kuelakan jadi ikan ini adalah salah satu eh, spesies yang terkenal yang direvisi gitu ya. Jadi para ilmuwan itu apa namanya memperkirakan bahwa ikan ini punah pada saat tadi menjadi salah satu korban dari si let deponian gitu ya let deponian mass extinction gitu tapi berjuta-juta tahun beratus ratus juta tahun kemudian gitu ya awalnya itu di kepulauan Komoro di Afrika gitu ya ada nelayan nangkep ikan gitu nangkep ikan yang kebetulan ada ahli sianografi dan paleontologi di situ ya ini kok ikannya aneh begitu, ikannya aneh. Seperti kenal gitu. Kemudian dicocokkan dengan satu spesimen di yang sudah jadi fosil gitu ya. Nah, dia yakin sekali bahwa ini adalah ikan yang bersirip gelambir atau disebut sebagai koelakan. Begitu ya. Dan yang lebih hebohnya lagi ya. Nah, itu dianggap di Afrika itu yang lebih hebohnya lagi tidak berhubungan secara geografis, begitu jauh sekali ya beribu-ribu kilometer gitu ya. Lautnya juga beda yang atau di Pasifik yang atau di Hindia gitu ya. Di di Manado dia di, di, di Pulau Manado tua gitu ya di Pulau Lembeh itu. Ya. Ada lagi nelayan yang nemuin lagi. Ya. Jadi sebenarnya ini ikan biasanya dimakan gitu di sana ya. Jadi ikan tangkapan biasa aja gitu. Ini ikannya emang hidup di laut dalam gitu. Ya. Dan lagi-lagi ada seorang ahli kelautan gitu, ya. lagi liburan ceritanya lagi liburan ke daerah Bunaken gitu ya. Nggak sengaja lihat ikan ini di pasar gitu ya. Ada kaget. Lalu dia dia foto gitu ya, dia foto, dia nggak yakin, dia tanya ke, ke bosnya gitu di Amerika dia tanya ke profesornya, wah ini bener nggak? Ini ikan yang udah punah harus sekelakan. Benar kamu nemuin di mana di di Manado gitu di, di Sulawesi Utara. Nah, sejak saat itu sejak penemuan di Komoro dan di Sulawesi Utara itu maka ikan yang anggap, dianggap sudah punah itu direvisi kepunahannya. Jadi tidak punah lagi gitu. Jadi dia sebagai sebagai fosil hidup gitu ya fosil hidup. Ya. Apalagi tadi harimau jawa gitu ya harimau jawa harimau jawa itu kan dikatakan declare ya declare itu artinya dinyatakan gitu ya dinyatakan punah gitu ya tahun 1970 artinya tidak pernah ditemukan lagi gitu atau tidak pernah nampak lagi tapi bukan tidak mungkin bahwa di ujung di hutan-hutan di pulau jawa masih ada harimau jawa ini ya orang banyak yang melihat penampakannya gitu ya. kemarin terakhir di ujung kulon ya ada Iya yang, Bang atau yang penemuan terbaru katanya ada saksi mata yang melihat di di mana di daerah Sukabumi ya di daerah dekat uh, Unjung Genteng ya itu juga ditemukan gitu ya dan bahkan ada mahasiswa pemetaan kalau nggak salah di Bojonegoro juga nemuin jejak-jejak ini uh, macan itu tapi gede gitu ya bukan macan tutul tapi macan gitu uh, harimau maksudnya gitu ya nah bisa nggak nggak mungkin bisa uh, bukan tidak mungkin bahwa ini harimau juga bisa direvisi kepunahannya gitu begitu Niko ya Oh iya, baik Bang. Berarti uh, dapat dikatakan kalau misalkan harimau ini ditemukan gitu, hmm. terus kita ambil uh, sel spermanya intinya gitu. Hah. Berarti nanti bisa direvisi juga Bang untuk dikembangbiakan gitu. Nah itu, itu hal yang berbeda lagi gitu kan ya, berbeda lagi. Misalkan ada contoh misalkan mamut gitu ya, gajah yang berbulu gitu ya, itu mau ya. di-cloning di katanya gitu kan. Nah itu sebenarnya berhubungan dengan apa Niko? Berhubungan dengan etika kita, etika sains gitu ya bahwa pada kenyataannya alam sudah menseleksi makhluk-makhluk itu untuk punah gitu ya. Jadi karena kepunahan yang dulu-dulu itu sifatnya alamiah gitu ya. Itu adalah hukum alam bahwa alam telah memutuskan bahwa makhluk-makhluk ini harus punah. Begitu. Kemudian dengan rekayasa manusia diciptakan rekayasa segala macam ingin meng menghidupkan lagi apa namanya makhluk yang sudah punah. Nah, secara etika, secara etika itu benar atau tidak gitu. Nah, itu makanya manusia gitu. Manusia kalau tidak didasarkan kepada etika-etika itu ya, ya, tadi menjadi homo deus tadi gitu ya manusia yang seakan-akan menjadi Tuhan gitu ya jadi itulah pentingnya kita sebagai seorang akademisi sebagai orang yang berpengetahuan selain kita mengembangkan teknologi apa namanya keilmuan kita teknologi kita kita juga punya etika gitu ya dasar etika itu yang penting gitu tapi bisa jadi kayak misalkan misalkan badak 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 Jawa gitu kan udah hampir punah ya nah direkayasa seperti itu ya secara etika itu bagus begitu tapi apakah hal itu di 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 di, diaplikasikan di, di, di atau diterapkan kepada makhluk yang sudah seharusnya sudah punah begitu. Nah, apakah secara etika itu bisa diterima? Itu kira-kira Iya. -kira, ya. Baik, Bang, uh, terima kasih atas tanggapannya. Oke. Okay. Iya. Menarik ya. Memang ini adalah topik yang populer ya. Jadi geologi itu tidak hanya terkait dengan ilmu-ilmu alam atau ilmu-ilmu yang sangat saintifik, tapi juga ilmu yang sangat bisa dicerna atau diterima oleh masyarakat umum, gitu ya, Mas Randy? ya? Betul betul. Iya. Selanjutnya, oke, um, sepertinya mengingat waktu, mungkin saya berikan satu kesempatan terakhir mungkin untuk uh, para peserta di sini yang mau bertanya, yang ingin mengajukan pertanyaan. Boleh, saya izin, Bu Mira. Oh. Oh, oh, oh boleh boleh Pak boleh Pak Bek. silakan Pak. Iya ya, ini ini menarik sekali ya uh, buat saya uh, apa karena saya nggak ngerti gitu jadi sesuatu yang saya nggak ngerti pasti buat saya itu sesuatu jadi sesuatu yang menarik gitu. Iya uh, kalau saya tidak salah mengartikan cerita yang tadi disampaikan itu ya ini hmm. ceritanya ada sesuatu yang bakal punah gitu dan kemudian digantikan oleh yang lain kira-kira seperti betul, itu barangkali betul, ya. ya betul pak Ben oke okay. nah saya pernah sayangnya saya nggak ikut gitu ya. jadi ini ada satu forum begitu ya yang yang topiknya itu adalah biar cepat saja itu adanya ledakan Kambria di Cengjang. Betul. apa bisa memberikan apa namanya Uh, ulasan lah sedikit gitu ya uh, dihubungkan dengan uh, tadi yang uh, sudah diceritakan uh, secara komprehensif ini itu saja kalau dari saya terima kasih oke pak Ben jadi ada ledakan 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 kambrian betul pak Ben jadi ada satu fenomena yang terkenal gitu ya yang uh, jadi pada tadi yang saya cerita bahwa dalam 4,6 juta uh, juta ta miliar tahun yang lalu itu ya 4,6 miliar rentang bumi itu baru sekitar 5 5 0,5 0,5 miliar tahun atau sekitar 500 juta tahun itu muncul kehidupan dan pertama kali muncul kehidupan itu di trigger dengan yang namanya tadi uh, pre -camb uh, Cambrian Explosion Pak Ben. Jadi dari ketidakadaan tidak ada, maksudnya makhluk hidup sebenarnya berkembang di situ dari yang bersel satu begitu ya tapi tiba-tiba saat Cambrian explosion itu tingkat perkembangan makhluk hidup menjadi signifikan secara secara besar-besaran gitu Pak Ben pada zaman Cambrian itu dan kalau kita lihat dari zaman dari tiap periode mass extinction itu Pak Ben betul yang Pak Ben bilang bahwa ketika makhluk hidup itu meningkat gitu ya kalau kita bisa bikin uh, diagramnya gitu misalkan di sini gitu ya. Di sini ya. Kemudian ada satu makhluk hidup yang dominan gitu karena memang kemampuan bertahan hidup dia yang lebih advance dibandingkan dengan makhluk hidup bertahan uh, makhluk hidup yang lain jadi menjadi makhluk yang dominan begitu pada saat itu begitu. Kemudian saat terjadi proses mass extinction gitu ya terjadi proses extinction ada satu proses uh, kepunahan massal begitu karena uh, ada mungkin bencana ada segala macam kemudian makhluk itu menjadi tidak bisa bertahan begitu Pak Ben. Tapi ada makhluk-makhluk ya yang bisa bertahan dari kepunahan itu yang di periode selanjutnya berkembang begitu, menggantikan makhluk yang sebelumnya Pak Ben. Menggantikan makhluknya. Dan uh, pola seperti itu berkembang terus Pak Ben. Secara terus-menerus secara apa? Mas, uh, sepanjang uh, perkembangan makhluk hidup itu terus terjadi begitu. Misalkan di zaman tadi yang Kretasius uh, menuju ke Cenozoik sama. Awalnya tadinya reptil dan burung gitu ya, aves itu adalah makhluk hidup yang lebih advance ya bisa ber, eh, apa namanya bisa eh, secara secara ekologis gitu bisa eh, beradaptasi dengan baik gitu dengan lingkungan gitu tapi karena ada proses kepunahan massal gitu mereka tidak bisa bertahan gitu tapi ada makhluk-makhluk yang bisa bertahan gitu yang yang bisa bertahan nah makhluk inilah lagi yang di menggantikan lagi karena dia berkembang lagi gitu ya. Berkembang lagi menggantikan posisi dari makhluk tadi yang mendominasi sebelumnya. Itu kira-kira Pak Ben? Jadi, proses itu sebenarnya berlangsung terus, dan yang menjadi pembatasnya itu adalah tadi, si Mas, extinction itu, Pak Ben. K kalau sedikit lagi aja, gitu ya. Oh, <laughs> Begini, dalam, dalam pikiran saya, ya, uh, sesuatu yang musnah itu dalam tanda kutip lebih mudah, gitu ya, dibandingkan dengan tadi ledakan, apa namanya? Uh, Kambrian itu, jadi artinya dalam tanda kutip karena ledakan itu pengertian saya itu adalah uh, adanya satu kehidupan yang yang masal yang secara tiba-tiba begitu, dan ya. itu dalam pengertian saya uh, dalam tanda kutip jauh lebih sulit dibandingkan dengan menghilangkan gitu. <laughs> nah ini ini yang yang menarik nih ini sebetulnya gitu. Nah uh, apa namanya uh, apa ya? Ya itulah yang sebenarnya saya ingin ingin apa? Ingin dapat penjelasan gitu ya, bagaimana sesuatu dalam tanda kutip tiba-tiba muncul begitu ya, uh, yang buat saya itu lebih sulit dibandingkan sesuatu masal pun ya, ya. Kalau misalnya tadi disampaikan ada apalah kata atau apa itu kan hilang gitu. Itu dalam tanda kutip lebih mudah gitu. Itu mudah. sebetulnya yang no, yang okay. ini apa? Oke okay. oke. Okay. Untuk prekambrian apa, kambrian explosion itu ada satu fenomena pak uh, Pak Ben ya. Jadi seperti tadi yang saya bilang di sini. Jadi kan uh, tadinya nggak ada gitu, nggak ada makhluk hidup Pak Ben ya. Tiba-tiba ada satu periode di 530 juta tahun ini ada kambrian explosion gitu Pak Ben. Nah saya pernah baca Pak Ben. Jadi pentriggernya itu adalah ini Pak Ben, snowball earth ini, snowball earth. Jadi ada satu periode di mana tadinya bumi itu kan secara apa namanya secara 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 fisik itu tidak bisa menunjang kehidupan itu uh, uh, apa namanya oksigennya kurang begitu kan masih berproses lah dia gitu panas mungkin begitu kan ya tidak equitable lah buat buat hidup begitu tapi karena ada proses ini pak Ben jadi ini masih ber, uh, masih berupa teori pak Ben masih ya, uh, uh, snowball art ini jadi ada ada satu periode di mana tiba-tiba bumi itu mengalami pendinginan secara global hmm. jadi periode ini pendinginannya ini bahkan sampai ke arah ekuatorial gitu Pak ben. Nah, setelah proses snowball earth ini menjadikan bumi itu menjadi berbeda dengan sebelumnya gitu Pak ben. Jadi lebih lebih mudah ditinggali, jadi bisa lebih equitable, gitu ya, lebih 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 layak untuk ditinggali dan ini memicu Pak ben, memicu si Cambrian explosion tadi begitu, memicu si Cambrian explosion. Jadi karena bumi itu berbeda dengan yang sebelumnya yang tidak bisa ditinggalin, nah dengan ada mungkin di situ pembentukan air atau oksigen yang meningkat begitu ya. Nah, jadi menyebabkan apa namanya? kehidupan itu menjadi berkembang menjadi berkembang pesat begitu, Pak Ben? Iya, oke, baik. Uh, terima kasih, terima kasih penjelasannya. sama -sama, ya. Pak Ben. Oke, okay, terima kasih. Oke, ya. gimana, Mira? Iya. Baik. Uh... Sepertinya masih ada yang ingin di, uh, didiskusikan dengan Pak Ben, tapi nanti bisa ya, Pak Ben, kalau misalkan masih penasaran ya. <laughs> ya, 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 ya. Makasih, makasih. Iya, masih ada sedikit mungkin yang pengen uh, apa uh, didiskusikan lagi. Uh, Oke, okay. baik. Um, Alhamdulillah, sepertinya uh, acara Sharing Knowledge ini eh uh, Mungkin kita uh, uh, acara sharing knowledge ini akan uh, beranjak ke acara akhir. Uh, sebelumnya saya mohon izin untuk menutup sesi diskusi dan pertanyaan-pertanyaannya ya Bapak Ibu. Ini karena saya melihat waktu ternyata memang sudah lewat dari jam 3. Banyak juga mungkin atau beberapa di antara kita akan lanjut di uh, agenda yang selanjutnya. Uh, Alhamdulillah acara untuk sharing knowledge untuk hari ini telah berjalan dengan sangat lancar. Terima kasih banyak atas bapak ibu yang sudah menyempatkan waktu untuk bergabung di sini dan ini juga uh, topik ini memang setiap topik yang diajukan di sini itu sifatnya terbuka ya bapak ibu jadi jika ingin dikembangkan atau ingin dibahas lagi itu silahkan tidak menutup kemungkinan untuk ada pengembangan lewat materi yang sudah disampaikan hari ini uh, dengan demikian maka um, sebelum saya tutup mungkin saya akan uh, Men-share terlebih dahulu uh, selaku apre, uh, sebagai apresiasi dari uh, Prodi Teknik Geologi terhadap uh, partisipasi Bapak Rendy di sini sebagai narasumber sharing knowledge. izinkan saya untuk uh, share screen untuk e-sertifikatnya ya Mas Rendy. Terima kasih, Terima kasih. Nanti Ini akan, akan dikirimkan secara japri dan selanjutnya untuk Bapak Ibu yang lain juga nanti akan disusulkan mengenai sertifikatnya. Seperti itu. Terima kasih banyak, Bu Mira. Terima ya, kasih sama-sama. Terima kasih. Ya, sama-sama, Bang Ali. Terima kasih banyak. Uh, penjelasannya juga keren ya, Bu Mira. Ya, mohon ah. <laughs> maaf. Ya, ya. itu ya. Ah. Dan itu, Ujik. ya betul betul. Yang tadi terakhir isu yang dikemukakan oleh Pak Ben tadi juga, ya betul. Jadi berpikir liar ya. Itu bukan ya, tadi. Jadi... tidak 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 hanya berlaku di bumi kan di planet lain nah, yang ya. tidak ada kehidupan suatu saat kalau memang bisa kan bisa saja ya, ya, ya. ya, ya. Tantik, Masih, tapi tapi saya yang saya bingung kenapa ya. kok Ren bisa tertarik ke situ ya, Ren <laughs> 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 itu aja sih sampai detail sekali saya dengar detail sekali dan apa ya dari publikasi publikasi Pak Ali mungkin juga setuju ya bahwa ini kok kok bisa sampai detail dan menjelaskannya secara logik nih Apalagi pertanyaan Pak Pin terakhir itu ya very apa ya logic bagus banget thanks Ceren sama Bu Mira nggak Bu maaf oh ya apa 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 baik kalau begitu saya tutup saja acara sharing knowledge untuk kali ini uh, jika ada hal-hal yang kurang berkenan kami dari panitia mengucapkan mohon maaf uh, dan jangan khawatir nanti akan kita sambung lagi dengan sharing knowledge sesi yang lain di waktu yang lain pula Nanti ditunggu saja uh, uh, infonya ya Bapak-Ibu. Terima kasih sekali atas kedatangannya hari ini. Mudah-mudahan kita sehat terus dan bisa dipertemukan lagi di acara yang serupa di waktu yang lain. Terima kasih banyak Bapak-Ibu. Dengan demikian acara sharing knowledge ini saya tutup. Wabillahi taufiq walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak-Ibu yang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Terima kasih Pak, Rendi, Randy, MC-nya. Terima kasih semuanya. Dan, dan bermanfaat. Sangat-sangat, juga, amin. Eh, Pak Mas Suhe. Ada Kak Suhe. Ya, ya. Paralel sambil ngajar sama baris ya, Iya, kang Suhe ini paralel tadi. Eh, ya, ada Pak Fajar. Iya, makasih. Tadi sambil dibing <laughs> mahasiswa. Ya. Oke, okay, tidak. Ya.